kita boleh dapat. Okay, so kita ada lebih kurang 39. Okay, so Fakhrul boleh mulakan dengan doa Bismillahirrahmanirrahim. Okay, silakan. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين ربي اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين اللهم فقهني في الدين وعلمني التأويل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك وعلى طاعتك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين آمين. Cikgu Mai. Alright, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. So hari ni Alhamdulillah kita diberi peluang ada teknik menjawab untuk bengkel biologi. Tapi kita buat secara dalaman. Tapi saya berharap even though secara dalaman adalah ilmu baru yang awak perolehi. Now nak bagi just untuk saya appreciate korang yang masuk ni. Korang cuba tengok dekat situ, korang boleh tak isi Google Form dan boleh terus tak dapat sijil. Sebabnya saya baru pertama kali belajar buat sijil ni. Jadinya mungkin ada yang tak dapat. Tapi malam tadi saya dah cuba dapat. So siapa-siapa yang tak dapat sijil tu nanti awak bagi tahu saya. So sijil ni saya buka sampai pukul 1 je. 1:30 lah. So, maksudnya siapa masuk dapat lah. Siapa tak masuk tak dapat lah. Sebab kalau saya buka lama nanti yang tak masuk pun dapat sijil. So which is bukan saya dengki. Bukan. Saya rasa saya tak dengki kalau katakanlah orang tu nak isi tapi tak nak dengar. But I think it's not fair to others yang join the class kan. So basically begitu. So itu adalah pertama e-sijil yang saya buat. Hodoh sikit tapi bolehlah. Nanti saya cuba buat yang hari Sabtu tu saya buat cantik lagi sikit. Okay. So kita mulakan. Tadi kita dah tengok video tau. Saya tak tahu kalau you guys ada perasan. Saya share lagi sekali screen tapi sama kita ulas lah. And then kat tepi ni korang boleh tengoklah pasal virus. So kita nak cerita pasal biologi yang paling current adalah sekarang adalah pasal virus. Kenapa virus tu bahaya? Kenapa virus tu boleh wujudkan delta? So hari ni kita nak tengok macam mana virus yang varian delta tu boleh wujud. Okay, sebenarnya virus ni memang orang kata dia ada mutant-mutant dia sendiri. Kita nak tengokkan macam mana virus membiak and yang kita faham macam mana virus membiak, kita juga boleh faham macam mana variant-variant baru ni boleh wujud. So jom kita ada satu video nak tunjuk kat awak ni. Kita akan tunjukkan dalam video ni peperangan antara bakteria yang warna purple ni dan juga virus dipanggil sebagai bacteriophage. Tetapi dalam badan manusia pun kalau kita tengokkan antara kes virus COVID dan juga sel manusia, lebih kurang juga dia punya mekanisme. So dia nak cakap macam ni tau, ini adalah bakteria tapi virus ni dia attack bakteria. So awak bayangkan yang ini adalah bakteria ataupun sel. So virus ni boleh attack sama ada sel badan kita ataupun bakteria. So dalam kes ni yang dia attack ni adalah bakteria tapi cara dia sama dengan sel badan kita. So bayangkan yang sel ni, yang bakteria ni pun macam sel dalam badan kita. So macam mana virus ni adalah satu, awak tengok dia adalah mikroorganisma paling kecil sekali tau kat dunia. Dia sangat mikroskopik yang hanya boleh dilihat di bawah mikroskop elektron. So basically virus ni adalah satu, ingat tak kita belajar pasal mikroorganisma, dia adalah orang kata dia punya ciri
hidup dan ciri bukan hidup. So maksud macam mana dia bukan ciri benda hidup? Sebabnya dia hanya boleh membiak kalau dia masuk host. So dalam kes ni dia akan masuk host tu. So awak tengok. This is the virus, this is the cell, this is the bacteria. Dalam virus ni pula nampak tak ada yang macam tadi tu? Itu adalah maklumat genetik of this virus. And sekiranya virus ni berjaya memasukkan maklumat genetik ke dalam sel bakteria ni, makanya bakteria ni akan berubah. Dia dah tak nak lagi buat kerja dia, tapi dia nak buatkan virus yang baru sahaja. Nampak tak? Sebarat ni macam virus ni berjaya merasuk bakteria ni untuk buat virus baru sahaja non-stop. Dan apa jadi bila penuh sekali, dah banyak sangat virus dekat dalam tu, dah kuat sangat. Eventually, the cell is jah. And dia akan bebaskan virus yang sangat-sangat banyak. And all these viruses akan mudah mencari sel-sel lain untuk dijangkau. And setiap sel yang ini pula akan masuk ke sel-sel lain. And setiap sel yang lain itu akan mula menghasilkan virus yang banyak. And sel ini pula akan pecah. And bila sel ini pecah, virus yang keluar akan mula menjadi ke sel-sel lain. Eventually, sampai semua sel virus. Scary, yes. Itulah cara mekanisme virus membiak. Bagaimana dia tak nak membiak sendiri, dia akan menjangkiti sel dan dia akan suruh sel tu buat virus-virus baru. Jadi inilah juga caranya terhasilnya varian. Agak-agak bila sel ni hasilkan banyak sangat virus, ada tak kemungkinan virus yang dihasilkan oleh sel ni, dia tersilap buat sikit. Sedangkan barang daripada kilang pun akan ada defect, betul tak? Katalah dibuat 1,000,000 barang, mungkin 1 atau 2 akan rosak. Mungkin 100 akan rosak. Kalau rosak tu rosak. Biasalah. Sama dengan virus juga. Akan ada daripada banyak-banyak ni yang rosak. Tapi ada kemungkinan kesilapan yang dibuat ni menyebabkan jadi lebih bahaya. Itulah yang kita nampak dalam varian Delta COVID-19. Di mana dia punya kesilapan itu menyebabkan virus lebih senang menjangkiti orang. And selagi kita tak stopkan penularan COVID-19, selagi di mana virus masih membiak dalam badan-badan mereka yang dijangkiti, selagi itu kan juga akan ada peluang dan semakin tinggi peluang tu kalau semakin ramai orang yang dijangkiti untuk terhasilnya varian baru yang lebih bahaya. Alright. Okay, so kita dah tengok yang itu. So apa yang korang faham mengenai virus tadi? Apakah ciri-ciri virus yang you guys boleh faham tu tadi? Berdasarkan tadi kan, yang korang tengok tu kan, apakah ciri-ciri virus tu tadi? Apa yang korang faham daripada video tu? Apa yang korang faham daripada video tu? So, bio ni, apa yang korang faham? Mula nak tanya dulu, apa yang korang faham daripada video tu tadi? Virus tu... Apa yang korang faham? Virus tu? Macam mana Fatia? Okay, kita buat sama-sama eh. Okay, sekejap saya share screen. Okay, start broadcast. Okay, first mula-mula saya tengok kat sini. Kita tengok Fatia cakap kan. So, tadi Fatia kata virus tu, sekejap bismillahirrahmanirrahim. Bio. Saya baru nak buka teknik menjawab. Okay, so apa tadi yang korang rasa pasal virus tu? Virus tu diperlukan apa untuk membiak? Bakteria. Yes, dia perlukan bakteria atau apa? Boleh tak virus tu dia membiak dalam sel badan kita? Boleh tak? Boleh tak? Tali. Oh. Okay. Lain betul. Virus tu dia membiak, dia memerlukan apa? Tadi saya kata virus tu membiak, dia memerlukan memerlukan sel ataupun bakteria. Dalam kes tu, dia pakai bakteria. So, sel dengan bakteria kita kenali sebagai apa? Sel dengan bakteria ni kita kenali sebagai apa? Sebagai apa? Sebagai virus ni kita kenali adalah sebagai virus ni membiak. Katakanlah saya nak tengok cerita intro dia je. Hari ni kita nak tengok intro dulu. Kita nak cerita pasal virus tadi kan. Awak tengok video tadi tu nak trigger awak punya ni nak cerita pasal bio. So senang kata macam ni, bio ni adalah orang kata adalah kajian mengenai benda hidup. Semua benda hidup dia ada kaitan dengan bio. So bio ni actually dia adalah part of science tau. Kenapa kena ramaikan orang dalam bidang sains? So awak akan cakap macam ni, macam Cikgu Mariana ni bias sebab dia orang bio, dia mesti cerita pasal bio. So basically kenapa bio ni menarik dari segi saya punya personal opinion. So bila awak belajar pasal biology, pasal kimia,
fasa fizik. So basically bila korang pandang something, korang pandang dalam different perspektif tau. So tadi kalau lah saya nampak, kita nampak virus. Virus tu dia perlu membiak, dia perlu kat rumah. So virus, virus tadi kita kata adalah mikroorganisma yang paling apa? Virus ni adalah bakteria yang mikroorganisma yang saya kata virus ni adalah mikroorganisma yang hanya boleh dilihat di bawah mikroskop elektron. So virus ni adalah size virus ni macam mana? Dia yang paling besar ke paling kecil? Compare dengan bakteria tadi, virus ni besar ke kecil? Kecil. Size-nya adalah paling kecil. Lepas tu kita kata virus ni ada ciri benda hidup dan ciri benda bukan hidup. Maksudnya ciri bukan hidup, dia tak boleh membiak stand. Dia seorang macam tu, dia tak boleh membiak. Dia bukan macam amoeba, boleh patahkan jadi dua. So virus ni membiak, dia perlukan apa? Dia perlukan apa? Perumah. Yes, dia perlukan perumah. So dalam kes kita tadi, perumah ada dua jenis. Sama ada dia adalah bakteria ataupun sel manusia. Tapi dalam video tadi adalah sel. So macam mana virus ni boleh jadi ada banyak varian? Apakah itu varian yang kita belajar? Delta varian, sebab sekarang COVID-19 ada varian. Apakah itu varian? Varian. Virus ni ada bahan genetik. Perasan tak? Dia ada bahan genetik. Bahan genetik. So bahan genetik dia, dia akan duplicate banyak-banyak. Okay. So dia akan jadi virus yang banyak. So bahan genetik dia, apa kaitan bahan genetik dengan varian? Apa kaitan bahan genetik dengan varian? Macam mana bahan genetik dengan varian tu? Apa kaitan bahan genetik dengan varian? Apa kaitan virus tu tadi, bahan genetik? Dia nak hasilkan, virus ni dia nak hasilkan, dia akan sama dengan yang lain. Okay, so sebab dia duplicate, dia punya bahan genetik. Tapi tiba-tiba dia boleh jadi varian. Kita kata varian baru. So apakah yang awak faham mengenai varian tu? Apakah yang korang faham mengenai varian tu? Macam mana boleh jadi varian? Apa jadi kat bahan genetik tu? Bila bahan genetik tu macam mana? Tadi-tadi awak perasan cikgu tu cakap apa? Cikgu tu cikgu orang perak rasanya. Bahan genetik dia macam mana? Rasa kata tu. Yeah, dia rosak atau mengalami mutasi. So bila bahan genetik ni rosak atau berubah, dia akan menghasilkan varian baru. Masalahnya bila dia hasilkan varian baru, virus tu varian baru, contohnya varian Delta, dia akan jadi lebih hebat. Sebab tu awak kena vaksin. Maksud saya, okay, yang ni vaksin ni, ini personal opinion. Okay, so kenapa kita perlukan vaksin sebelum vaksin dengan cepat? Sebab macam ni tau, kita nak elakkan wujudnya varian-varian lebih banyak yang lebih baru. Sebab bila ada varian yang lebih banyak lebih baru, vaksin yang ada sekarang ni tak boleh berkesan. Okay, dia tak boleh ada herd immunity. Saya lupa bahasa Melayu panggil herd immunity tu apa. So basically kenapa kita kena lawan COVID-19 ni dengan cepat, sebab kita nak cuba elakkan hasilkan varian baru. Apakah itu varian baru COVID-19? Adalah hasil daripada bahan genetiknya yang rosak, yang berubah menghasilkan varian atau virus yang lebih bahaya. Okay, macam mana kita kata dia lebih bahaya? Kenapa varian baru ni kita kata lebih bahaya berbanding virus COVID-19 yang sebelum ni? Kenapa kita kata varian Delta tu lebih bahaya? Kenapa? Why? Kenapa dia lebih bahaya? Macam orang lagi takut. Dia lagi senang merebak. Yes, very good. Sebab dia lebih mudah merebak. Ada orang kata, kalau korang duduk dekat environment yang sama dalam masa 5 saat, dia dah boleh merebak ke awak. Sebab tu kalau korang pergi kedai makan, adalah sangat digalakkan korang makan dekat open air. Bukan tempat dalam satu kedai, tertutup, ada aircon. Tidak digalakkan sama sekali. So basically kalau korang nak pergi kedai makan, cadangan dia jangan pergi tempat yang aircon, yang bertutup. So basically korang pergi open air sebab dia lebih mudah merebak. So ini adalah biologi. So kenapa kita kena belajar biologi? Sebab kita boleh faham keadaan sekeliling kita. Bila kita faham keadaan sekeliling kita ni, kita boleh faham, senang kata kita tidak mudah ditipu. Okay, so bila kata-kata tak mudah ditipu, tak adalah kita percaya macam sebenarnya vaksin ni adalah untuk propaganda duit whatsoever. So kenapa vaksin ni adalah penting? Sebenarnya vaksin ni macam ni. Okay,
hari tu kalau lah you guys ada baca, saya lupa. Kalau orang, orang kata alah, kalau disuntuk, kalau disuntik dengan vaksin pun orang tu boleh kena jangkit, kena COVID-19, betul tak? Tahu tak? Kalau kita kena suntik dengan vaksin pun kita boleh kena COVID-19. Setuju ke tidak? Setuju tak? Setuju. Now, so dia ada beza, betul. Kalau lah korang kena suntik dengan vaksin, korang boleh masih boleh kena oleh boleh kena COVID-19. Tetapi bila orang kena suntik vaksin, korang lebih cepat baik berbanding orang tak suntik. Bila orang yang suntik vaksin tu tadi, dia cepat baik. So maksudnya bila virus tu nak merebak, virus tu dah cepat nak mati sebab ada vaksin dalam badan kita. Badan kita, sel darah putih kita boleh bekerja. So basically virus tu tak sempat nak membentuk variant. Faham tak? Dia merebak. Tapi merebak dia tu sekejap. Kalaulah orang tu tak suntik vaksin, dia punya jangka dia sakit tu adalah lama. Lebih kurang 14 hari. Dan masa 14 hari tu, dia merebak tu dalam badan awak. Okay. Kebarangkalian untuk membentuk varian baru ni adalah tinggi. Sebab tu kenapalah kadang-kadang doktor geram dekat orang yang tak nak suntik vaksin ni, sebab bila orang tak suntik vaksin ni, bila dia kena orang kata menghidapi COVID-19, okey, dia punya jangka hayat dia masa dia menghidapi tu lama. Bila lama, kebarangkalian untuk membentuk varian baru tu adalah lebih tinggi berbanding orang kena suntik. So basically kalau orang kena suntik vaksin, basically mungkin kalau dia kena COVID-19 dalam masa seminggu dia dah baik. So tak sempat nak membentuk varian baru ni. Tapi kalau orang yang tak disuntik oleh vaksin, okay, dia boleh baik. Tapi dia nak baik jangka masa yang lama, 14 hari atau lebih. So dalam masa 14 hari atau lebih tu, virus tu boleh merebak, boleh membentuk varian baru. So sebab tu kadang-kadang orang yang tak suntik ni memang betul dia boleh baik. Tapi kita takut orang yang tak suntik vaksin ni, dia boleh mewujudkan virus varian baru. Okay, so basically katakanlah kalau korang tak nak suntik vaksin sekalipun, cadangan saya tolonglah jumpa doktor yang pakar. Okay, janganlah awak jumpa dengan doktor Google in whatsoever. So basically benda tu bahaya. So basically again, kalaulah bidang tu bukan bidang kita, tanya orang yang pakar. Kalau korang nak tanya pasal mengaji, korang tanya ustazah. Kalau korang nak pergi bengkel kereta rosak atau motor rosak, korang jumpa mekanik. Mana ada orang katakanlah kereta rosak, you guys pergi jumpa mana? Doktor. So which is tak kena. So dalam kes yang macam ni, korang kena tanya orang yang pakar. So habis intro saya. Astaghfirullahalazim. Mariana kalau cakap tak boleh kejap. Okay, now. So baru nak masuk ni. Intro panjang betul lah. Mana nak habis ni kan? Alright, so kita dah baru nak masuk kertas satu, kertas dua dan kertas tiga ni tau. Okay, saya nak ambil kredit ni, saya nak bagi kredit ni kepada Cikgu Mariana. Mariana, saya tak ingat nama Mariana ni siapa, tapi Cikgu tu adalah Cikgu daripada Smash Show, SBP Smash Show. So Cikgu Mariana ni dah jadi cikgu pada saya punya dua orang, adik saya dua orang dekat Smash Show. So basically dah lama lah cikgu ni. Okay, so bahan-bahan ni semua saya dapat daripada dia. And then saya dengar dia punya dulu ceramah, tapi saya tak sempat habiskan sebab dia punya talk tadi 2.5 jam. Saya baru dapat halfway sampai 1.5 jam sebab saya banyak pause and then dengar. So basically saya berharap saya punya niat saya hari ni, hopefully Allah perkenankan niat saya hari ni adalah, even though awak dapat teknik menjawab ni daripada saya je, maksudnya tak ada beza. Saya berharap adalah ilmu baru yang awak dapat. Dan disebabkan hari ni teknik menjawab, saya ada effort untuk memakai tudung lain yang selain daripada hitam. Saya tak tahulah korang perasan tak effort saya ni kan. Tapi tak nampak kan saya tak gosok tudung. Saya tadi nampak tudung tu macam tak payah gosok je. Saya sebenarnya nak pakai pink. Tapi masalahnya tudung pink tak gosok. Dan saya tak ingat tudung pink kat mana. So saya pakai tudung yang ini. Alright, so hopefully adalah ilmu baru yang korang dapat. So saya nampak macam presentable sikit lah hari ni berbanding biasa. Okay, now. So kita nak tengok. Saya betul-betul ikut macam Cikgu Mariana tu cakap tau. Tapi saya ambil sikit ikut kita punya bahagian. Dan saya ada satu yang saya suka adalah, dia kata macam ni. Bila kita belajar biologi ni, ada orang merendah-rendahkan biologi. Dia rasa biologi ni semua orang boleh score. Asal baca je boleh jawab. Asal korang baca je lah boleh jawab. Tapi basically kalau korang baca tapi tanpa strategi yang betul, tanpa what we call that, ada satu term.
nama dia adalah, tadi saya siap sebab lambat tu saya tulis nota lah cikgu tu cakap apa. Tanpa you guys, sekejap ada satu kataan dia cakap, kalau awak tak ada buat analisis dengan strategi yang betul, so kita susah nak score. Dan basically cikgu Madayana cakap tu sama macam saya cakap. Dia kata anything kita kena ada strategi. Contohnya subjek yang senang, katakanlah paper yang senang, paper yang senang tu kita kena score. So kita tengok kat sini tau. Okay, so kita analisis. Yang kali ni punya teknik menjawab, kita lebih analisis satu-satu. So macam you guys dah tahu, kita bio, kita ada tiga paper. Kita ada kertas satu, kita ada kertas dua, dan juga kita ada kertas tiga. Now, kita nak cerita pasal kertas satu dulu. Now, kertas satu ni adalah objektif aneka pilihan. So, which is ini adalah favorite korang. So, yang favorite ni, yang ini patutnya korang boleh skor tinggi. Okay. So, dia ada 40 soalan. So, kita nak tengok kat sini. 40 soalan yang paling penting untuk you guys adalah this one tau. Construct ni. So, kita ada construct memahami, mengetahui, memahami, aplikasi dan analisis. Yang ni saya lupa nak tulis. Tapi tadi Cikgu Mariana cakap yang analisis ni susah nak dapat. Kalau soalan analisis ni, kalau korang nak tengok, analisis ni soalan dia ada dua je. Dua soalan je. Kalau mengetahui, soalan dia adalah estimate lebih kurang, sekejap saya tengok ada tak. Lebih kurang adalah dichotomous dia, lebih kurang kat sini saya ambil katakan 15. Saya cuba sini adalah 15. Katakanlah memahami lebih kurang 10. Sini kita ada 2, sini lebih kurang adalah aplikasi. Okay, so yang ini saya punya anggaran. Tapi kalaulah untuk level awak sebenarnya, untuk soalan yang mengetahui dengan memahami, korang kena skor. So sekarang kita nak tengok apakah beza mengetahui dan juga memahami. Okay, kalau memahami, mengetahui ni, walaupun awak tengok kat sini, level ni adalah yang paling senang, ikut level ranking paling senang, tapi kadang-kadang awak rasa itu yang paling susah. Contoh, kalau saya kata, apakah definisi untuk osmosis? Apakah definisi yang tepat untuk proses osmosis? Apakah itu osmosis? Satu markah tapi nak definisi yang tepat. Siapa tahu apakah yang dimasukkan sebagai osmosis? Oh ni ha, 15. Ha, dia bagi 15, 15, 8, 2. Apakah yang korang faham mengenai osmosis? Osmosis tu apa? Kalau saya tanya soalan, itu Aras mengetahui tau. Apa tu? Osmosis tu apa? What do you understand about osmosis? Itu kononnya level paling bawah sekali tau. Osmosis. Osmosis adalah bab tingkatan 4. Topik bab 3. So apakah itu osmosis? Osmosis adalah proses pergerakan air dari kepekatan ini ke pekatan tengah. Molekul air yang banyak ke kawasan molekul air sikit. Okey, yang tu Farah saya nak betulkan sikit tau Farah. Ha, yang ni saya ingat lagi cakap cikgu Mardiana tu. Okey, saya suka dengar. Nanti kalau saya dengar lagi sekali, saya ada maklumat baru, saya bagi tahu awak. Dia kata since tahun 2017, dia tanya daripada orang-orang yang sumber yang sahih, 2017, 2018 adalah dia orang punya skema pemakahannya adalah sangat strict. Macam tadi Farah cakap daripada kepekatan tinggi. Sebenarnya kepekatan tinggi tu salah tau. Kalau awak kata kepekatan molekul air yang tinggi, okey terima. Kalau kepekatan tinggi, kita nak merujuk banyak lagi zat terlarut. Okey, so sebab tu kalau osmosis, term yang betul adalah proses pergerakan molekul air dari kawasan molekul air yang tinggi ke kawasan molekul air yang rendah, kemudian dia memerlukan membran separa telap. Kalau dia tak ada membran separa telap, dia bergerak daripada kawasan tinggi ke rendah, itu sebenarnya adalah resapan biasa. Kalau resapan ringkas, nampak tak? Kalau resapan ringkas sebenarnya dia tak perlukan membran separa telak. Okey, kalaulah resapan ringkas dia hanya bergerak daripada kawasan tinggi ke kawasan rendah, daripada kawasan molekul itu tinggi ke kawasan molekul itu rendah. So itu yang kita panggil dia adalah sebagai osmosis. Kalau osmosis dia memerlukan membran separa telak. So itu yang saya kata dia macam level senang tapi sebenarnya kalau dia memerlukan korang baca atau tak. So you guys tengok kat sini. So soalan dia, level soalan dia, ini adalah salah satu, senang kata korang nak, sekarang korang nak pergi perang tau.
So korang kena tahu korang punya weakness, musuh korang tu macam mana. So korang kena tahu, maksudnya sekarang SPM. So mana bahagian yang senang? Yang senang tu kita kena skor. So kalau lah awak tengok level kat sini, jangan rasa takut. Okay, soalan senang dia adalah 15. Soalan level kefahaman dia 15. Aplikasi 8. Analisis 2. Tetapi biasanya soalan yang bahagian yang ini, awak jangan rasa macam aplikasi dengan analisis ni adalah susah. Santan, soalan yang macam ni, soalan yang level tinggi, sebenarnya kalau korang tak baca buku tapi korang faham gambar raja, sebenarnya korang boleh jawab soalan tu. So basically total markah untuk kertas satu kita ada 40. Alright. So kita tengok start daripada yang pengetahuan yang pertama, soalan yang pertama. So soalan yang pertama ni adalah contoh aras pengetahuan. Ha. Nampak je senang kan? Nampak je senang kan? So awak teka dulu. Awak teka dulu apakah jawapan dia. Saya pun tengah ingat-ingat lupa ni, tengah cari skema jawapan. Okay, ini bab berapa ni? Ini soalan ni soalan tingkatan berapa ni? Ya, tingkatan 4 bab berapa? 2. Satu. Satu. Ya, ini adalah bab 1. So, okay. Tadi, okay. Lepas tu kata, saya ingatkan lagi. Senang kata macam ni. Kan korang nak pergi perang. So, korang kena analisis korang punya musuh. So, musuh kita sekarang yang kita cuba nak lawan adalah SPM. So korang kena tahu, macam korang kan, macam korang ada macam saingan, pesaing, mesti korang tahu nama dia siapa. Kan ada perempuan lagi terror tak? Perempuan kalau jadi spy, perisik dia adalah perisik paling hebat. Dia boleh tahu rumah dekat mana, dia boleh tahu adik-beradik dia berapa orang. Dia boleh tahu kalau orang yang dia tak suka tu, dia boleh buat research, punyalah dalam siapa dia punya mak bapak dia, dia duduk mana, adik-beradik dia mana. Kadang-kadang dia boleh tahu IG dia, dia punya what do you call, Twitter dia, semua account media sosial dia boleh tahu. So basically betapa hebatnya kalau korang buat macam research kan, about something kan. So saya nak tanya soalan yang cepu mas eh. Bio, okay. Tingkatan 4 ada berapa bab? Mana yang lain? Korang kan selalu buat ni cerita kat tepi-tepi tu, chatting. Kenapa korang dah tak chatting? Korang tengah tidur eh? Penat eh BM tadi? Korang dah penat eh? Tak. Tak. So Bayu ada berapa bab dekatan 4? 15. 15. Yes, Alhamdulillah. Amsha, thank you. 15. Dekatan 5? 13. Yes, 13. Saya tanya, kalau bab pembiakan dekatan 4, bab mana satu? 4. Bab? Tingkatan 4? Okey, tingkatan 4 ada 15 bab. Pembiakan, sistem pembiakan adalah bab tingkatan 4. Itu bab yang keberapa? 6 kot. 1, 2, 3. Bab berapa? 14. 15 lah. Sikit lagi. Siapa-siapa tangan? Lagi. One more. Lagi sekali. 15. 15! Bab pahit sekali sebenarnya, bab 15. So basically sebenarnya korang, kalau korang kan, korang tak hafal bab, sebenarnya korang tak boleh, tak ready lagi tau. Boleh tak cakap macam tu? So basically korang tak ready lagi. So macam mana, salah satu tips macam mana you guys nak menguasai bab-bab ni adalah dengan soalan objektif. Setuju tak saya kata? Kalau soalan objektif ni sebenarnya boleh tolong awak revise bab tu. Okay, sebab nanti korang baru tahu, soalan objektif dia senang. Dan satu lagi, soalan objektif ni sebenarnya, kalau lah ikut saya, ini strategi saya. Saya tak tahu korang. Kalau saya suka tackle daripada yang senang daripada susah. So saya rasa paper 1 senang, so saya mulakan dulu dengan paper 1. So paper 1 ni, satu kebaikan paper 1, kenapa saya bagi awak walaupun buku tu murah, yang saya bagi awak tu buku dia baru RM5.50. Kenapa buku tu murah? Saya kata kenapa saya pakai buku tu? Ada orang tak suka buku murah, dia rasa macam buku tu kurang kualiti. Kalau macam saya, kenapa saya pakai buku latihan yang itu? Sebab saya nak cuba daripada yang senang dulu. So kenapa tingkatan 4? Sebab korang kena kuasai dulu tingkatan 4. So kalau korang boleh tahu, katakanlah bab pembiakan tu adalah bab 15, korang boleh tahu bab tu semua. So basically korang dah ready. So macam mana nak ready? Ready dulu dengan tingkatan 4. So tengok eh, soalan ni tadi Fatia kata bab 1. Bab 1 ni tengok kan, dia kata adalah orientation.
Okay, ini adalah ada potongan tau. Yang ni pun saya hafal tak hafal tau ni. So kita ada potongan di kanan dan kiri. And then kita kata tengok tak? Nampak tak? Soalan ni bab satu tapi soalan ni sebenarnya susah kalau kita tak baca. Teka dulu lah, teka dulu. Soalan nombor 4 ni apakah jawapan dia? Soalan nombor 4 ni apakah jawapan dia? Soalannya B, yang very good sini adalah belahan ni adalah lateral. Okay, jawapannya adalah B. Okay, now yang ni saya buat laju je tau. Raja satu menunjukkan seekor ikan yang manakah satu arah dorsal. Okay, kalau di ini, depan ni, ini arah tau, arah direction. Kalau di depan ni, ini anterior. Belakang posterior. Lepas tu kita ada ventral, kita ada dorsal. So teka, dorsal atas ke bawah. Okay. Teka tau, dorsal ni. Yes, sini adalah dorsal, sini adalah anterior. Eh, dorsal, sini adalah ventral. Okay, saya ulang slow-slow. Bila kita kata arah, kita arah, kita pakai anterior. Anterior. Ini adalah posterior. Ini arah ni ke atas, kita panggil adalah sebagai dorsal. Bawah ini adalah ventral. Kalaulah potongan, potongan. Kalau kita potong dia atas dan bawah, namanya lateral. Kalau kita potong dia antara bezakan kanan dan kiri, ini adalah sagittal. Betul tak ni ah? Tak. Sebab ini adalah silibus baru tau. Dulu masa silibus lama, kita tak belajar. Tapi yang ini adalah penting untuk amali. Superior. Sekejap. Okey, betul-betul sagittal. Melintang, lateral. Lepas tu ada sagittal. Oh, lepas tu frontal. Frontal adalah depan belakang. Ah, tu adalah frontal. Okay, last sekali aras pengetahuan. Soalan 6. Okey, rajah menunjukkan rajah berikut menunjukkan komponen M. Okey, sepasang organel berbentuk silinder yang terletak di sudut tegak antara satu sama lain. So ini sama ada you guys tahu atau tak. Soal teka, ini apa jawapan dia? Berperanan dalam pembahagian sel. Lepas tu dia adalah organel yang tegak. Dia ada dekat sel tu, dia dekat kutub, dekat hujung-hujung. Soal teka ni jawapannya adalah C. Yes, centriol. So centriol ni, okay, soalan saya, centriol ni ada dekat sel haiwan dengan sel tumbuhan ke atau dia hanya ada dekat certain sel saja? Sel haiwan ada centriol tak? Sel haiwan ada centriol tak? Ada. Sel tumbuhan? Sel tumbuhan? Tak ada. Yes. So centriol ni kita cuma ada dekat sel haiwan. Alright. So ini soalan pengetahuan, aras pengetahuan. Kemudian ini pun adalah soalan aras pengetahuan. Yang ini adalah salah lah ni. Ini sebenarnya adalah aras kefahaman ni. Alright. Kenapa kita kata kefahaman? Kefahaman ni maksudnya kalau macam ni tau. Kalau pengetahuan, asal baca boleh tahu. Dia level paling rendah. Okay, itu adalah kita panggil dia sebagai pengetahuan. Kalaulah kefahaman, awak apply pengetahuan awak. Awak kena ada pengetahuan baru boleh jawab soalan kefahaman. Boleh faham tak? Kalau, okay, lagi sekali tau. Contoh arah soalan. Kalau saya kata pengetahuan, asal baca boleh jawab. Pengetahuan begitu, asal baca boleh jawab, itu pengetahuan. Kalau kefahaman, dia berdasarkan pengetahuan awak. Level dia tinggi sikit. Contoh, like this one. Okay, ni dah maksudnya awak kena ada pengetahuan. So, maksudnya awak dah kena ada pengetahuan. Kalau sini adalah sukrosa, yang ini adalah, sukrosa ni sejenis apa? Dia adalah substrate ataupun dia sejenis enzim. Substrate ke enzim? Sukrosa ni apa? Dia substrate ke enzim? Substrate. Yes, ini adalah substrate. Kalau yang ini pula yang tidak berubah selepas dengan sebelum tidak balas tidak berubah ni? Nombor satu ni apa? Ini adalah? Enzim. Ya, ini adalah enzim. So nampak tak? Yang ini awak kena ada pengetahuan dulu. Bila awak boleh pengetahuan, so awak faham. Okay, awak faham. So, yang I ni, yang kata saya hitamkan ni, yang warna biru ni, oh, ini enzim. Kenapa dia enzim? Sebab dia langsung tak berubah. Kenapa ini sukrosa ni saya panggil dia substrate? Sebab ending dia, yang ini dia akan jadi hasil. So, ini yang kita panggil dia sebagai soalan ni adalah aras kefahaman. So, awak kena ada pengetahuan, awak kena tahu mana satu enzim.
mana satu substrate? So jawapan? Teka, jawapannya apa? B. Yeay, jawapannya B, Brazil. Yang ni saya tak boleh buat banyak tau, okay? Sebab saya nak tackle tiga soalan ni, mampui. Okay, soalan yang keempat ni, satu ni je. Yang ini, apa beza? Nampak tak? Awak kena perhatikan betul-betul. Okay. Yang ini, dia tunjuk ada jenis-jenis tisu tau. Ini tisu otot ni. Ini adalah tisu otot. Ini saya nampak macam epitelium. Tisu ni otot. Sini adalah tisu epitelium. Epitelium. Yang ini pula, ini adalah sel darah merah. Dia nak cerita pasal aras organisasi. So awak tengok kalau ada dua jenis tisu. Ini kita kenali dia sebagai apa? Kalau sel ada darah je, ini kita kenali dia sebagai apa? So untuk soalan nombor empat ni awak teka jawapannya apa? Jawapan dia apa? A, B, C? D. Dia ada. Lagi sekali Fatia. D. Ah, Fatia? A ke D? D. Okay, terima kasih Kak Zila. Okay, now, alright. So, apa dia? Okay, jom kita tengok slow-slow tau. Kalau R, gabungan, tisu-tisu. Okay, kalau katakanlah kita ambil yang senang lah. S ni dia ada satu jenis je. Katakanlah kalau awak jenis, awak kata jawapan dekat sini. Sel darah. Dia hanya jenis-jenis yang, oh, saya faham kenapa awak rasa dia adalah lebih kurang, dia pening sikit kan. So dekat sini jawapannya adalah D. So ini adalah tisu, gabungan sel-sel yang berbeza. Dan yang ini sebab dia ada satu jenis saja, ini yang kita panggil dia sebagai sel. So jawapannya adalah D. Alright. So ini adalah kefahaman juga. So saya tak nak sebab saya tahu benda ni susah. Dan satu lagi kita nak pakai aplikasi. So aplikasi ni kalau nak ikut saya, biasanya aplikasi ni awak kena apply lah. So aplikasi yang paling mudah ada pengiraan. Untuk biologi kita ada pengiraan. Ingat lagi tak pengiraan dalam biologi? Kalau biasanya soalan pengiraan itu adalah aplikasi. So awak ingat lagi tak soalan-soalan yang melibatkan pengiraan? Ingat eh? Okay. Kalau lah tak ingat, tak apa. Nanti saya tunjuk. Dan ini adalah soalan aras analisis. So, soalan aras analisis ni nampak macam susah tapi sebenarnya senang. Soalan aras analisis ni sebenarnya ada dua. Dan dalam buku latihan awak yang saya bagi tu langsung tak ada. Kalau Syuking ada, awak ada kakak, you guys boleh tengok soalan tahun SPM tahun lepas. Tapi tahun lepas 2020 soalan tertutup, so tak ada. So yang ini adalah soalan SPM tahun 2018 ataupun dalam tahun 2018 ataupun 2019. Okay, contohnya, okay, macam ni kan, ini adalah DNA fingerprint. Pernah nampak tak soalan ni? Ini bab berapa? Mula-mula saya nak tanya, ini bab tingkatan 4 ke tingkatan 5? Yeah, very good. Buat tingkatan 5. Tingkatan 5 ada berapa bab? 13. Yeah. So yang ini bab yang keberapa? 11 kot. Ke 12. 13 kot. 13. So ini adalah bab yang last sekali. So ini adalah bab forensik. Ingat tak yang ada Daniel Lukman tu? Sebelum Daniel Lukman ada malam tu, saya ajar tajuk ni tau. Okay. Now, so kita nak tengok kat sini mana satu kak anak diorang. So macam mana korang nak tahu soalan ni? Sebenarnya korang boleh pakai pembaris. Mana satu kak yang sama? Okay. So basically you guys, okay, awak teka dulu mana satu kak anak diorang yang sama. Tengok nampak tak? So soalan ni macam pening sikit. So cara dia korang tengok mana satu kak susunan yang sama. Okay, wife. Sini hitam. Okay, tadi saya lupalah Cikgu Mariana ajar saya macam mana jawapan dia ni. So cuba awak tengok dulu soalan nombor 44 ni jawapan dia apa? Syuting, kenapa tak jawapannya? Ini soalan je eh, saya tengok. Syuting je eh. Apakah jawapannya saya? Saya baru nak cari. Boleh cari ni, saya nervous sikit ni. Saya bila saya nervous, basically simple thing pun I cannot. Ni lah answer the question. Oh, ini bukan soalan tahun 2019. Ini tahun 2018.
Soalan ni adalah tahun 2018. Sekejap ya, sekejap ya. Sekejap, saya tengok tahun 2018. Soalan, soalan, soalan. Sorry, sorry. Wasting your time lah. Oh ya, 2018. Ya, ah. Ya, 2018, soalan nombor 44. 2018, soalan. Okay, awak teka jawapannya apa? A, B, C atau D? Dia kena sama. Sikut, okay. Jom boleh tak kita tengok sama-sama? Kalau yang ini, saya kan suka kalau dia letak sebelah-sebelah tau. So basically sekarang, bila dia tak letak sebelah-sebelah, saya tak boleh nampak susunan dia yang cantik tau. So kalau kat sini, jawapan dia adalah D. Nanti you guys tengok balik macam mana jawapannya D. Senang kata, macam ni kan, yang D ni kalau paling elok, saya ambil yang D ni, saya letak kat tepi. Bila saya letak kat tepi, saya boleh buat comparison. So macam sekarang, macam sekarang, ini jawapan dia kat bawah. Kalau kat sini, anak dia kat sini, saya boleh compare, ambil pembaris mana satukah yang sama, sama, sama bahan genetik. So makin sama dia punya susunan bahan genetik, maksudnya dia ada pertalian dari segi genetik. So itu anak adalah anak dia orang. So untuk soalan ni jawapannya adalah D. Okay. Now, so soalan 40 tu kan? Soalan 40 ni, ini pun adalah soalan analisis. Darjah 26 ialah graf menunjukkan hubungan antara aras glukosa darah dengan masa. So, senang kata soalan dekat sini, makanan yang mengandungi gula yang diambil pada pada pukul 1 tengah hari. Penyataan berikut yang manakah menerangkan P ke Q? Tiba aras glukosa dia tinggi and then boleh jadi drop. Glukosa normal tak orang kalau lah orang lepas makan, dia punya aras glukosa dia macam ni tau. Kalau lepas makan, korang baru lepas makan, aras glukosa korang tinggi tau. Tapi lepas tu, ini orang normal. Lepas tu, aras glukosa korang akan jadi rendah. Kenapa boleh jadi rendah? Normal tak kalau lepas makan, korang punya aras glukosa tinggi macam ni? Elok tak? Ni elok tak kalau macam ni? Kalau lepas makan pun dia tinggi juga macam ni? Elok tak kalau makan tu tinggi macam tu? Tak. So kalau yang ini adalah untuk penyakit diabetes. Okay. Ini adalah diabetes mellitus. Penyakit diabetes. Diabetes mellitus. So kalau orang kena diabetes mellitus, antara satu faktor dia adalah aras glukosanya tak boleh turun bila dia makan, glukosa dia tinggi. Tapi ini orang normal. So siapakah, okay, macam manakah aras glukosa tu boleh direndahkan? Apakah hormon yang terlibat dalam menurunkan aras glukosa? Insulin. Yes, hebat Jamie. Jawapannya adalah insulin. So insulin ni yang merembeskan. So basically untuk korang orang yang normal, korang makan sekarang, tadi kan baru lepas makan kan? So korang punya ni akan shoot tinggi begini. Lepas tu dia akan drop, dia akan kembali pada normal. Kalau dia terlampau tinggi, dia akan kena penyakit diabetes mellitus, which is bahaya. Kalau lah tiba-tiba dia drop sangat, katakanlah drop sangat, apa jadi? Kalau lah aras glukosa ni tinggi, ada satu punya perkataan tu namanya adalah hyperglycemia. Glycemia. Kalau lah dia terlampau drop, drop habis macam ni, drop sikit, ini kita panggil dia sebagai hypoglycemia. So ini adalah orang kata orang diabetes ada dua keadaan. Dia boleh jadi hyperglycemia, maksudnya dalam aras gula dia, dalam darah dia aras gula terlalu tinggi, hyper. Macam contoh dia makan durian, sepatutnya kalau lah orang yang kena diabetes, insulin dia tidak berfungsi, dia tak boleh makan durian sampai 20 tu melampau kan. Tak boleh makan satu biji tu dia sorak sebab dia akan shoot aras glukosa dia tinggi. Okay, which is bahaya. Nanti dia boleh menyebabkan dia boleh pening lah. Okay. Pening tu lain lah, tapi dia bahaya lah untuk orang yang kena diabetes. Tapi kalau orang tu tak makan langsung, dia boleh kena hypoglycemia. So senang kata, kalau orang diabetes tu ada dua keadaan. Kadang-kadang aras glukosa dia terlampau tinggi atau aras glukosa dia terlampau rendah. Kalau lah hypoglycemia ni, apa jadi kalau orang tu kena hypoglycemia? Apa jadi kalau orang tu boleh kena hypoglycemia? Pengsan, boleh macam stroke. Yes, dia boleh pengsan. Dan satu lagi, yang ni adalah macam bapak saya. Bapak saya memang ada diabetes. So macam bapak saya, sebelum dia makan, dia kena suntik dulu dengan insulin. Lepas tu kalau dia suntik dengan insulin, biasanya kalau puasa, normally puasa,
bapak saya tak boleh buat kerja berat sangat tau. Sebab macam awak, walaupun awak ni macam ni tau, kalau you guys tak sahur, dalam badan kita ada glycogen tau. Macam ni, kalau korang masuk puasa, glycogen akan ditukar menjadi glukosa oleh glukagon. Ini masa kalau korang tak puasa. Okay, korang, sorry, masa korang puasa tapi tak sahur, macam mana korang boleh tahan sampai ke petang? Sebab korang ada karbohidrat simpanan namanya glycogen. Glycogen boleh ditukar menjadi glukosa. Okay, now, katakanlah kalaulah korang makan banyak glukosa, terlampau banyak. Glukosa ni digunakan untuk menghasilkan tenaga. Tapi glukosa tak boleh terlampau banyak. So glukosa berlebihan akan ditukar menjadi glycogen oleh insulin. So senang kata, ini adalah tajuk sistem endokrin. Tak naklah tanya buat berapa. Okay, saya tanya dulu. Tingkatan berapa ni? Baik. Yeah, alhamdulillah endokrin. Sebenarnya saya lupa. Saya rasa ni bab 13 eh. Bab 13 atau bab 12 lah. Lebih kurang. Saya rasa macam 13. Bab 14 sistem rangka. Okay. So, kita nak cerita kalau you guys, korang untung. Korang ini, dua-dua ni persamaannya apa? Dua-dua ni adalah hormon. Glukagon dengan insulin ni dia adalah hormon. Hormon ni letaknya dekat pankreas. Sebab tu ada pankreas, saya nak ingat pankreas ni Cikgu Lely ajar lah. Kita orang ada tengok di satu buku. Pankreas ni korang ingat katanya huruf PIK. PIK. Pankreas hasilkan insulin dan juga glukagon. Ini adalah untuk hormon PIK. Kalau insulin tu dia fungsi dia akan tukar glukosa berlebihan menjadi glycogen. Kalau glukagon pula dia akan menukarkan glycogen kepada glukosa. Tetapi kalau orang kena diabetes, pankreas tak berfungsi. So bila pankreas tak berfungsi, okay, pankreas dia tak boleh hasilkan glukagon, pankreas dia tak boleh hasilkan insulin. Sebab tu orang kena diabetes, dia boleh kena hyperglycemia dengan hypoglycemia. Disebabkan pankreas dia gagal berfungsi. Alright, so dia dah problem sikit dengan pankreas. Alright, so itulah. Now, so checklist teknik belajar bio. So dia, kita dah habis set pertama tau. Okay, so kita dah habis untuk kertas satu. Tadi kertas satu kita kata ada berapa soalan kertas satu? Kertas satu ada berapa soalan? Yes, very good. Ada 40 soalan. So checklist dalam belajar biologi ni, apa yang korang kena tahu adalah topik bio. Macam saya cakap tadi, korang kena hafal topik-topik dia buat berapa. Katakanlah kalau korang tak hafal sekalipun, korang boleh agak itu dekat mana. So tadi korang dah lepas satu bahagian, kita dah tahu tingkatan 4 ada 15 bab. Tingkatan 5 ada 13 bab. So total bio ada 28. Ini baru biologi, belum kimia, belum fizik, belum advanced. Okay, tapi jangan risau. Okay, so kita punya objektif, kita punya bengkel hari ni, kita nak cuba cari jalan macam mana kita punya pembelajaran kita boleh buat revision untuk SPM dengan lebih berkesan. Okay, so kita kena tahu kelemahan kita kat mana. So salah satu untuk berjaya adalah kita kena sedar kelemahan kita kat mana dan berani nak cuba mengatasi ataupun nak improve our weakness. So saya rasa orang yang hebat adalah orang yang berani mengaku kesalahan dia dan mengaku untuk improve. Kenapa? Adalah for your own better version of yourself. Okay, so you are not fighting with others, you are fighting with yourself. Okay, so awak kena tahu kalau korang lemah mengaku lemah. Bila dah tahu, dah sedar, kena first kena sedar diri. Lepas sedar diri, dah sedar, korang kena buat action. So kat sini first one ni dah tahu ke belum? Okay, awak ni sendiri. Tadi istilah yang betul macam saya nak ambil satu, synapse dengan, okay, apakah beza synapse and synapse dan synapsis? Kita ada synapse, satu lagi synapsis. Pernah dengar tak perkataan synapse dengan synapsis? Pernah. Okay, synapse tu korang belajar dengar dekat mana? Dekat sistem apa synapse tu? Okay, saya bagi pilihan.
pembahagian sel, sistem saraf, sistem peredaran darah sistem atau saraf. Sistem ya, ini synapse ni adalah awak pernah dengar dia dalam sistem saraf. Ini yang mana, ini yang awak punya saraf tu, saraf awak yang paling hujung saraf tu nak ke saraf yang lain. Senang kata, Allah jadikan, Tuhan jadikan saraf kita ni macam ni tau, ini awak punya saraf, sini awak punya saraf. Saraf kita ni bukan melekat begini. Dia ada ruang kecil. So ruang kecil ini bila kita besarkan jadi begini. So ini sebenarnya kita panggil dia sebagai ruang sinaps. Sinapsis ni pula awak dengar bila? Sinapsis ni pula bila? Pembahagian sel. Yes, terima kasih. Ini adalah pembahagian sel. Ini masa kromosom homolog. Ingat tak? Kromosom homolog berpasangan. So di couple, okay, berpasangan. So proses di couple tu kita panggil dia sebagai sinapsis. Membentuk bivalent. Okay. So term ni korang kena betul. Kenapa? Logik lah. Kalau katakanlah orang orang salah eja nama awak, awak kecik hati tak? Kecik hati tak? Saya kadang-kadang kalau orang yang eja bapak saya salah, saya punya bapak double D, orang letak satu D pun saya terasa. Betul tak? Tapi korang tak sesuai. Ha, macam Amar. Saya pernah salah sebut nama Amar. Saya ingat dia double M. Rupanya satu M. So basically dia dalam belajar biologi pun awak kena macam tu. Awak kena ada empathy. Awak kena ada respect. So jangan salah tulis term. Make sure betul. Dan satu lagi awak kena tahu pasal formula yang tepat. Dan satu lagi this one. Ni. Kena teknik untuk menjawab biologi yang betul. So hari ni kalau boleh kita cuba lepas belajar ni dalam masa nak dekat 2 jam korang dah dapat teknik yang betul. Okay, ini adalah senarai-senarai formula. Saya minta maaf, saya tak sempat tau nak terang satu-satu. Okay, formula untuk bio, kita tak ada banyak tau. Formula untuk bio, kita ada satu. Okay, ini korang buat bila ni? Nilai tenaga ni? Ingat tak eksperimen apa ni yang korang buat nilai tenaga ni? Bakar makanan. Oh, yang korang bakar makanan. Yang saya tengok dekat dalam video semua ada muka patia. Dekat KitKat ada muka patia. Dekat Chisel ada muka patia. So basically tajuk ni adalah tajuk bakar makanan tu. Yang kita bakar kacang. Korang sempat belajar tak 5 usi yang kita bakar kacang tu? Korang dulu bakar kacang apa? Ingat tak bakar kacang nilai kalori tu? Ingat tak? Nilai saya ingat tak? Come on, Amsha. Ada tak main bakar-bakar? Lupa dah. Okay, kalau lupa, saya cuba cari. Ada tak eksperimen tu? Okay, jom sekejap Sekejap. Saya cuba carikan tu awak. Kesian awak. Ada satu video bakar-bakar tu. Saya rasa bakar tu semua ada muka. Saya rasalah macam ada muka Fatia semua kan? Nantilah, nanti. Saya tunjuk nanti. Ini tak sempat dah ni. Saya kejar masa. Ada satu lagi adalah satu tajuk vitamin. Okay, so ini adalah cara bakar-bakar dia. So bakar dia ni senang je lah. Kalaulah awak tengok, suhu dia meningkat, maksudnya makin banyak kenaikan suhu, kita kata nilai kalori dia makin tinggi. So basically hari tu kita buat antara makanan, saya lupalah. Ada satu, kita orang dah siap buat. Ya Allah, Mardiana. Dia memang macam ni kan, masa sekejap Bismillahirrahmanirrahim. Saya rasa saya ada video tu tapi saya kena carilah nanti. Kita ada buat ko antara certain makanan mana satu nilai kalori dia paling tinggi. Okay. Now ni nanti kita buat nanti untuk amali tau. Peratus vitamin C. Ingat tak eksperimen vitamin C? Vitamin C kita tengok ada certain buah kandungan vitamin C dia ada tinggi rendah. Ingat tak kita buat carrot? Carrot tu langsung tak ada vitamin C ke? Kita letak banyak-banyak pun dia langsung tak berubah. Saya ingat masa ni siapa buat? Shooting buat, dia letak, ada siapa? Adlin buat ke siapa yang kumpulan memang penuh dekat test tube tu pun dia tak berubah langsung. So ini adalah cara pengiraan dia. Okay. So kita tengok kat sini tau. Untuk biologi, tengok bio tak sesusah fizik. Okay, atau math. So kita just kira je berapa formula yang kena ada. So formula untuk bio kita ada satu. Ini adalah nilai tenaga. Berapa nilai tenaga? Okay, ini 5 kot. Okay, dah nak betul-betul. So ini adalah tingkatan 4. Bab 6. Ini pun sama, tingkatan 4, bab 6. Kemudian ini pun sama, tingkatan 4, bab 6, tajuk nutrisi.
Lepas tu ini tingkatan berapa ni? Yang frekuensi-frekuensi ni. Cara kira ni. Okay, kita tanya dulu. Saya tanya dulu. Ni soalan tingkatan 4 ke tingkatan 5? 5. Yeah, very good. Tingkatan 5. Sini adalah bab tingkatan 5. So, ini adalah kuadrat. Okay. Lepas tu ini adalah tangkap tanda dan lepas. Ini okey. Soalan saya, kalau kita nak tangkap siput dekat padang, siput. Itu kita pakai mana? Kita pakai kaedah tangkap tanda dan lepas. Ini nama kaedah ni adalah tangkap tanda lepas dan tangkap semula. So, untuk mengkaji populasi organisma, kita ada dua tau. Satu, kita guna kaedah tangkap tanda lepas. Ini adalah untuk mengkaji kepadatan populasi. Dan satu lagi adalah, ini namanya adalah, kaedah ni namanya adalah kuadrat. Persempelan kuadrat. Persempelan kuadrat. So, persamaan antara dua-dua ni, kuadrat, kita sebenarnya kita nak mengkaji kepadatan populasi organisma. Tapi apa beza persempelan kuadrat dan juga tangkap tanda dan lepas. Okay, saya ingat eh. Okay, kita cerita tajuk ni adalah tajuk tingkatan 5 dalam tajuk ekologi populasi. Ekologi populasi. Oh, so kaedahnya ada dua kat sini. Ekologi populasi ni nak tahu kepadatan. Satu adalah kita panggil dia sebagai persempelan kuadrat. Persempelan kuadrat. Satu lagi adalah tangkap tanda. Macam korang dapat siput. Yang ni saya ingat sangat sebab saya buat dulu. Tangkap, lepas tu tanda, lepas tu lepas. Dah tangkap, katakanlah bayangkan. Ni siput, saya tangkap. Malah tak ada siput. Ni siput, saya tangkap siput. Saya tanda. Okey, lepas tu saya lepas, selepas 2 minggu saya tangkap semula. Sebab tu nama dia tangkap tanda lepas dan tangkap semula. Okey, so kalau katakanlah saya nak tahu kepadatan populasi siput, saya pakai mana satu? Persempelan kuadrat atau tangkap tanda lepas dan tangkap semula? Which one? Awak rasa saya sesuai pakai mana satu? Mana satu? Tangkap tanda lepas. Yes, ini adalah untuk siput babi. Okay, so kenapa siput? Sebab ini adalah untuk yang bergerak. So senang kata kalau tangkap tanda lepas, ini adalah ekologi populasi untuk organisma yang bergerak. Kalau persempelan kuadrat, ini adalah untuk organisma tidak bergerak. Apakah contoh organisma tidak bergerak? Apakah contohnya? Tumbuhan. Yes, tumbuhan. Contohnya awak. Yang ni nanti saya akan cuba buat kat sekolah nanti, insyaAllah ada rezeki kita buka sekolah dan kita cuba buat yang ini kan. So yang ini adalah untuk tumbuhan. Contohnya, awak perasan tak dekat padang kita sebenarnya spesies rumput ada banyak jenis spesies rumput. Pernah perasan tak? Awak tengok semua rumput sama je kan? Hijau je cikgu. Tak ada pun lain. Ada lain tau. Ada satu rumput tu dia halus je dia punya daun. Ada satu rumput tu daun dia lebar-lebar. Pawgrass orang panggil. Satu tu saya tak tahu, dia halus-halus. So basically, hari dulu masa sini awak, kita orang buat kepadatan pakai persempelan kuadrat ni, kita nak tengok dekat padang tu, spesies rumput apa yang banyak. Spesies rumput daun dia lebar atau daun dia halus. So basically, kalau kita nak mengkaji organisma, kepadatan populasi, untuk organisma tidak bergerak, contohnya macam rumput, kita guna persempelan kuadrat. Kalau dia bergerak seperti siput babi ni, kita guna tangkap, tanda, lepas dan juga tangkap semula. Alright. So, inilah dia punya formula. Okay. Now, yang ini. Okay. Yang ini adalah, pun saya kena buat eksperimen ni. Okay. Okay. Yang ini sebab cikgu tu ada terangkan, dia kata ini adalah kesilapan yang selalu budak buat masa SPM. Dia selalu beza antara jumlah luas permukaan per isi padu dengan jumlah luas permukaan. Kejap, saya rasa macam saya punya slide ni tidak bergerak. Saya tak tahu sama ada. Korang dengar suara saya tak? You guys boleh dengar suara saya tak? Dengar. Dengar tak?
Alhamdulillah. Thank you. Okay. Now, katakanlah ini, okay, yang ini yang saya discuss dengan cikgu yang lain Bayu ni, bagusnya satu again tau. Bagusnya satu online ni, cikgu-cikgu punya relationship satu sama lain kita orang kuat. Ajar antara satu sama lain macam mana nak ajar orang sebab ni kita orang tak boleh tengok muka. So salah satu kebaikan lah online. Dan saya satu kebaikannya saya punya skill atau saya punya knowledge terhadap biologi tu dia improve. But we have lots of sharing session with other teachers. So basically saya punya knowledge to improve dan kita orang discuss apakah kelemahan antara budak-budak ni. So antara kelemahan dia adalah satu konsep ni. Ini pun saya perasan sebab ini pernah masa saya menanda dulu, budak banyak buat silap dalam yang ini masa kelas 3 dulu. Perbezaan antara jumlah luas permukaan dan jumlah luas permukaan per isi padu. Okay, kalau korang dalam periksa, korang nak buat short form begini, JLP, boleh tapi dengan syarat mesti huruf besar. Kenapa huruf besar? Sebab dalam buku teks pakai huruf besar. Kalau korang pakai huruf kecil tak diterima. Dan saya ulang lagi sekali, sebenarnya skema pemarkahan, skema untuk kertas 2 especially sebenarnya dia orang dah strict. Dia orang dah tak bagi peluang. Contoh ni kan, sementara saya tengah ingat. Kalaulah saya ingat dulu, kalaulah orang jawab, okay, apakah fungsi mitokondria? Orang malu korang type je tak apa. Apakah fungsi mitokondria? Pakai jajan. Apakah fungsi mitokondria? Apa korang tahu? Apakah fungsi mitokondria? Mitokondria ni ada kaitan dengan tenaga. Tapi apakah kata kerja untuk mitokondria? Menghasilkan tenaga. Lain daripada tu? Semua orang setuju tak dengan Huda? Ada tak jawapan lain daripada menghasilkan tenaga? Belakang tu betul. Sintesis, lain daripada tu? Ada tak? Menjana. But, shooting, thank you so much. So kenapa awak menjawab menjana, shooting? Why menjana? I tahu. Buku tulis. tapi saya nak bagi tahu awak ini cikgu tu terang sebab tu saya kata okay kita orang discuss to one another. Ini yang saya dapat daripada info-info yang boleh dipercayai daripada tim kertas 2. Dia kata dua tahun kebelakangan ni penandaan skema jawapan adalah sangat strict. Zaman dulu bila budak jawab menghasilkan tenaga boleh diterima tau. Sekarang ada setentu dia kata menghasilkan tenaga tu tak diterima. Jawapan yang betul adalah jawapan shooting. Actually there is a difference between menjana dan juga menghasilkan. Sebab kalau dalam buku teks awak, sebab tu actually apa-apa belajar saya suka rujuk buku teks tau. Kalau dalam buku teks awak, term dia yang betul adalah tengok sini eh. Dia kata tapak penjanaan tenaga melalui pengoksidaan glukosa. Dia tak kata pun tenaga dijana, generate. Dia macam generator. Dia tak kata dia hasilkan. So sebenarnya ada perbezaan. Yang ni kena tanya cikgu BM eh. Ada perbezaan antara perkataan generate dan juga produce. Kalau in English we call generate. The correct word is generate. Biasa kita cakap dia kalau bahasa Melayu, jana, menjana. Okay, bukan menghasilkan. So again, yang ni saya nak ingatkan sementara saya ingat kalau orang kata apakah fungsi mitokondria? Fungsi mitokondria adalah untuk menjana tenaga, bukan menghasilkan tenaga. Kalau dulu-dulu, masa zaman dulu diterima, sekarang tak diterima. So sebab tu untuk saya, siapa yang dapat macam perasaan, macam shocking, macam ditanya adalah something, adalah orang yang hebat sebab sebenarnya teman-teman dia orang memang pak, sharp, kena. So Bayu ni, the trick of Bayu or the beauty of Bayu. Bayu ni betul sahaja. Bayu ni, the beauty of Bayu ni adalah dia betul dan tepat. Contohnya macam arteri pulmonari dengan vena pulmonari. So kita tak boleh. Ya, dia potong salah kan. So basically kena pakai term yang betul. Okay, so Bayu kena mula dari sekarang begitu. Now, yang ini adalah silapan yang biasa daripada cikgu kertas 2. Dia cakap dengan saya. Tengok ya, JLP again. Korang boleh guna, saya kata tadi boleh tak guna short form? Kalau JLP ni boleh guna short form tak?
Boleh tak guna short form? Boleh tak guna short form? Boleh. Boleh. Come on guys. Jangan biarkan. Boleh dengan syarat. Boleh tu betul. Confident sikit. Yes, terima kasih semua huruf besar. Kenapa semua huruf besar? Sebab dalam buku teks dia pakai semua huruf besar. Now, yang ni korang boleh buat sendiri tau. Macam ni tau. Kalaulah JLP, JLP ni, ini tolonglah betulkan saya. JLP ni, ni Max lah, Max. Adam Terror ni. Kalau JLP ni, formula dia adalah CM square. Korang sebut apa lah? Dia ni Max ni saya nervous betul lah. Dia kalau cos ni kita panggil square. Apa kita panggil ni? Kalau katakan JLP perisi padu ni CM cubic. Tiga kat atas ni korang sebut apa? Square. Kalau yang ini kita sebut square kan? Persegi eh? Hmm, persegi. CM 2. Isi padu. Isi padu kan? Saya tahu CM square. Atas ni square. CM 2. Terima kasih. Okay. Ini adalah CM cubic eh. CM apa? Kuasa 3. Korang sebut macam tu je eh? Kalau untuk max. Okay. Kalau macam tu kita sebut macam tu lah. Saya takut saya salah tau. So katakanlah kalau awak tengok sini. Cara dikira yang ini jumlah luas permukaan. Okay. Awak nampak kat sini bacaan dia. Kalaulah jumlah luas permukaan awak tengok dekat sini. Kalaulah organisma tu besar, saya ambil organisma besar, jumlah luas permukaannya tak diisi padu, jumlah luas permukaannya adalah besar. Tetapi bila jumlah luas permukaan perisi padu, dia adalah kecil. So basically selalu kalau saya ajar budak, saya kata jangan guna yang inilah, ini bagi awak pening. Awak terus buat yang ni, jumlah luas permukaan perisi padunya adalah kecil. So ingat tak saya cakap, bila organisma tu besar, jumlah luas permukaan perisi padunya adalah kecil. Tetapi kalau organisma tu kecil, jumlah luas permukaan perisi padunya adalah besar. Sebab tu kalau organisma yang unisel, okay, dia tak perlukan sistem. Okay, oksigen atau bahan nutrien boleh terus masuk adalah disebabkan oleh jumlah luas permukaan perisi padunya besar. Tetapi kalau kita manusia, kenapa katakanlah macam sekarang korang ngantuk kan? Oksigen ada dekat sini je. Oksigen tu ada dekat sekeliling awak. Tapi kenapa oksigen tu tak boleh zap terus masuk ke dalam sel otak awak yang sekarang tengah mengantuk tu? Sebab dia ada dua sebab tau. Kenapa oksigen tu tak boleh terus meresap. Tapi kalau dia macam organisma tu amoeba, oksigen tu boleh meresap masuk ke dalam amoeba melalui resapan ringkas. Tetapi kalau untuk kita manusia, kita kurang oksigen, kita tak boleh ambil oksigen terus meresap masuk. Satu adalah disebabkan jarak antara oksigen, gas oksigen dengan sel otak kita jauh. Sebab dia kena masuk dulu hidung, trakea, bronchus, bronchiol, alveolus, masuk kapiler darah, pergi ke jantung, lepas tu masuk lagi salur darah, lepas tu baru pergi sampai ke sel. So dia jauh. Dan satu lagi, kenapa manusia kita perlukan sistem peredaran darah atau sistem respirasi untuk mengangkut oksigen adalah disebabkan jumlah luas permukaan perisi padu kita adalah kecil. Soalan ni adalah untuk soalan kalau ditanya mengapakah kita organisma mati sel memerlukan sistem pengangkutan. Satu soalannya, jawapannya adalah jumlah luas permukaan perisi padunya adalah kecil. Dan satu lagi, jarak antara nutrien atau oksigen dengan sel yang memerlukan bahan itu adalah jauh. Okay, so itu adalah kaitannya. Okay, now tengok sini ya. Okay, tengok sini. Ini menjelaskan mengapa organisma besar. Saya ambil kat sini. Saya nak kredit tau. Ini semua bahan ni adalah daripada Cikgu Mariana Smashow. Okay. So basically it's not my stuff sebenarnya. Okay. Kalau dia kata kat sini kan, ini menjelaskan mengapa organisma yang besar dan kompleks tidak boleh mengekalkan pertukaran gas secara resapan. Macam kita tak boleh meresap oksigen je. So kerana adalah disebabkan jumlah luas permukaan perisi padu kita adalah kecil. Okay, so kesimpulannya again. Kita ada amoeba. Dan satu lagi kita manusia.
Mana satukah yang mempunyai jumlah luas permukaan perisi padunya yang besar? Amiba ke manusia? Amiba. Yes. Kalau amiba, saiznya kecil. Jumlah luas permukaan perisi padunya besar. Oleh itu, amiba ni boleh melakukan resapan ringkas sahaja. Tapi kalau macam manusia, saiz kita adalah sangat besar. Bila saiz kita sangat besar, jumlah luas permukaan perisi padu kita kecil. Oleh itu, resapan ringkas tak cukup. Kita memerlukan sistem pengangkutan. Apakah nama sistem pengangkutan untuk manusia? Apakah namanya? Apa nama dia? Tak, sebelum korang tidur. Ama, apakah sistem pengangkutan untuk manusia, Ma? Ama, are you there? Satu, dua. Ya, yeah, okey, apakah nama sistem pengangkutan? Selalu orang salah, ada misunderstood. Sistem pengangkutan manusia dikenali sebagai sistem apa? Kita ada dua jenis sistem pengangkutan tak sebenarnya dalam badan kita. Saya bagi him, okey him. Kalau sistem pengangkutan manusia, organ paling penting dalam sistem pengangkutan manusia adalah jantung. Apakah nama dia? Yeah, very good. Sistem peredaran darah. Kenapa soalan, okay, saya tahu. Kenapa kita punya manusia kan, nama sistem peredaran darah kita adalah sistem peredaran darah tertutup. Kenapakah manusia, nama kita punya sistem pengangkutan, nama panjangnya yang betul, yang tepat, adalah sistem peredaran darah tertutup. Kalau nak lagi panjang, ganda dua dan lengkap. Tapi saya nak tulis kat situ je. Kalau manusia, nama sistem peredaran darah kita adalah sistem peredaran darah tertutup. Kalau serangga, sistem peredaran darah terbuka. Kenapa manusia, nama sistem peredaran darah kita, sistem peredaran darah tertutup? Siapa tahu? Kenapa sistem peredaran darah manusia kita kenali sebagai tertutup? Why? Adam pula jawab, okay, nak pass baton ke Adam. Dam, cuba Dam. Kenapa manusia namanya sistem peredaran darah tertutup? Okay, tengok lipas lah kan. Kenapa lipas tu kita panggil sistem peredaran darah terbuka? Lipas tu awak teka dia ada salur darah tak? Korang pernah tak sengaja terpijak lipas? Korang tengok dia ada salur darah tak? Adam? Okay, Amira. Amira, Fatia. Tak ada. Tak ada. Apa yang tak ada? Sebab... Apa? Ha? Apa tadi saya tanya? Lupa dah. Weh, lupa. Kenapa manusia sistem peredaran darah tertutup? Okay, nama sistem peredaran darah kita, sistem peredaran darah tertutup. Lagi seram. Lagi-lagi yang terbang kan, Amsyah? Kenapa sistem peredaran darah kita, sistem peredaran darah tertutup? Okay, sebab dia mengalir berterusan. Mengalir berterusan. Okay, very good. Dan satu lagi, kenapa Tuhan jadikan kita sistem peredaran darah tertutup adalah disebabkan darah kita dalam salur darah tau. Perasan tak, kalau kita luka, darah tu mengalir merah kan? Tapi muka kita kenapa tak merah macam tu? Kenapa muka kita tak merah macam dalam merah macam darah tu? Adalah disebabkan darah kita ni are confined. Adalah dalam salur darah. Sebab tu dia panggil sebagai sistem peredaran darah tertutup. So nama sistem peredaran darah ni sampai sekarang Cikgu Bayu saya ajar saya ingat. Tapi hebat ni cikgu saya kan. Hopefully nanti one day kalau saya dah tua pun kan, saya dah mati pun korang boleh ingat lah ada few yang saya ajarkan kan. Okay, sistem peredaran darah tertutup. Ganda dua, ni nama panjang. Ganda dua dan lengkap. Macam Adam Hakimi, ada sebab kenapa dia letak, mak ayah awak letak Adam Hakimi. Mesti ada reason. Macam Farah Wahida, mesti ada sebab kenapa. Dia mesti ada cerita di sebalik tu. Okay, kalau ada orang yang jenis nature kan, dia lagilah ada sebab kenapa nama dia Subuh.
Ahad dan subuh adalah sebab dia kenapa kan. So maybe dia lahir pada hari Ahad waktu subuh. Kan orang-orang dulu kan suka nature-nya tu. So things sama lah juga. Kenapa dia ada nama begitu? Okay, sistem peredaran darah tertutup maksudnya adalah darah kita dalam salur darah. Ganda dua sebab jantung kita ada dua aliran darah. Satu darah tu mengalir dari jantung pergi ke paru, balik ke jantung. Dan satu lagi jantung tu dia pump, darah tu akan mengalir dari jantung pergi ke sel badan, balik ke jantung. Sebab tu ganda dua. Kenapa lengkap? Kalau katak tak lengkap, kalau manusia adalah lengkap. Apa beza jantung katak dan jantung manusia? Lengkap ni dia merujuk kepada struktur jantung. Kenapa kalau katak kita kata adalah sistem peredaran darah tertutup, ganda dua tidak lengkap? Kenapa manusia kita panggil sistem peredaran darah tertutup, ganda dua dan lengkap? Kenapa kita manusia kita panggil sebagai lengkap, sistem peredaran darah yang lengkap? Why? Sebab oksigen tak bercampur. Dia ada kaitan dengan yes, very good. Sebab kita punya darah dia tak bercampur. Okey, apakah yang divider yang memisahkan antara jantung kanan dan jantung kiri? Apakah dia? Dia start huruf kuatan S. Jantung tu dia ada start kuatan S. Lepas tu E. Lepas tu P. Ya, terima kasih Huda. Namanya adalah septum. Typo sikit. Septum. Okay, now soalan dia ni, jumlah luas permukaan ni dia ada kaitan dengan respirasi. Now, jumlah luas permukaan ni saya tambah tau. Sementara saya tengah ingat. Kalau perasan apa-apa pertukaran gas, jumlah luas permukaan dia mesti besar. Contohnya macam buku. Anything yang berlipat-lipat, yang bilangan ni banyak, kita kata jumlah luas permukaannya adalah tinggi. So, bila jumlah luas permukaannya ada tinggi, kita kata pertukaran gas tu lebih mudah untuk berlaku. Okay. So, saya nak betulkan satu term tau. Untuk buku teks awak, sebenarnya dia lebih lengkap. Yang ini dalam buku teks. Okay, yang ini saya nak cerita buku teks yang tampak ni tau. Okay, awak ingat tak pengangkutan, kita ada dua jenis pengangkutan. Okay, kita boleh refresh balik. Pengangkutan, pergerakan bahan melintas membran sel. Ini ya, saya nak contoh ni. Okay, pergerakan bahan. Okay. Saya contoh sini. Pergerakan bahan merentas membran sel. Kita ada dua. Satu adalah pengangkutan pasif, very good. Betul, satu lagi? Aktif. Pengangkutan? Yes, pengangkutan aktif. Ni saya nak betulkan awak punya term tau. Pengangkutan pasif ni kita ada tiga. Satu adalah, siapa ringkas ni? Satu lagi adalah osmosis. Satu lagi adalah resapan berbantu. Okay, resapan berbantu. Okay, saya nak tambah sikit. Ini sebenarnya resapan glukosa ni berbantu. Glukosa ni, kalaulah kita belajar dulu, glukosa ni dia masuk mana satu? Pengangkutan aktif ke pengangkutan pasif? Glukosa, molekul besar. Aktif. Yes, dia. Okay, dia aktif. Betul. Macam ni. Okay, glukosa yang selalu kita ajar, yang selalu saya ajar, dia adalah resapan berbantu. Awak tengok keadaan. Tengok situasi. Glukosa ni ada dua keadaan. Ada masa, glukosa ni diangkut secara pengangkutan pasif jenis resapan berbantu. Ada masa, glukosa ni akan diangkut pengangkutan aktif. Now, katakanlah saya tengok yang ni betulkan, saya nak betulkan untuk awak. Now, kalau dah pengangkutan aktif ni, glukosa diangkut secara pengangkutan aktif, ini adalah dalam proses pembentukan air kencing. Ingat tak? Banyak lagi kita nak kena belajar kan? Dalam pembentukan air kencing, ingat tak kita ada ultrafiltration and then kita ada reabsorption. Saya kalau ni kan saya selalu kepada saya terlupa ultrafiltration. Ultra turasan, kita ada penyerapan semula and then satu lagi ada rembesan. Ingat tak dalam pembentukan air kencing, dia ada tiga proses. Dia melibatkan ultra turasan,
penyerapan semula. Satu lagi adalah rembesan. Ingat tak? Tak ingat pun tak apa, saya tak marah. Okay, so okay, soalan saya switch saya punya soalan. Kalau orang normal, air kencing kita ada glukosa tak? Orang normal, air kencing kita ada glukosa tak? Tak. So kalau orang kata orang diabetes, betul. Setuju. So kalau lah orang yang ada diabetes, biasanya dalam air kencing dia adalah ada glukosa. So kalau orang yang kena diabetes, kencing manis, air kencing dia ada glukosa, bahaya tau. Itu dah merujuk kepada organ apa yang rosak. Kalau air kencing dia dah ada glukosa. Ginjal, kot. Sebenarnya, apa organ dia yang problem? Apa organ dia yang problem? Pinggang, buah pinggang. Cengah. Yeah, very good. Okay, okay tak? Dia ada kaitan dengan buah pinggang. So basically kalau lah orang normal, air kencing, dia mesti tak ada glukosa. So senang kata, walaupun ada glukosa tu terlepas melalui ultrafiltration, nanti glukosa tu akan masuk balik ke dalam kapilari darah kita melalui pengangkutan aktif. So kesimpulannya, saya nak betulkan sikit ni temawak. Tapi Fatia betul ni, alhamdulillah. So sebenarnya glukosa ni boleh diangkut melalui dua cara. Satu adalah resapan berbantu, satu lagi adalah pengangkutan aktif. Pengangkutan aktif ni dia memerlukan tenaga, dan pengangkutan aktif ni biasanya dalam pembentukan air kencing. So saya nak betulkan yang itu je. Okay, now yang ni saya belajar daripada, okay ni, jomlah kita main strategi ni. So, okay boys, okay boleh. Now, yang ni, kalaulah setiap pengorbanan, setiap kejayaan mesti ada pengorbanan. Okay, saya tak nak bagi korang trust tau. Dan satu lagi sebenarnya belajar online ni adalah, kalau korang anggap dia sebagai musibat, dia akan jadi musibat forever lah, dia akan jadi bebanan. Tapi kalaulah awak anggap belajar online ni sebagai salah satu cara, your turning point untuk jadi lebih independent, untung. So maksud saya, dalam zaman COVID-19, zaman pandemik, zaman belajar online ni, you have to make your choice wisely. Korang nak masuk dalam golongan-golongan orang yang rugi atau golongan orang yang untung? Korang nak masuk dalam golongan-golongan orang yang sentiasa cuba mencari jalan mengatasi masalah ataupun orang yang sentiasa mencari alasan? Faham tak? So kat sini saya bagi awak cara tau. This one adalah cara ni cikgu SBP. Yang awak tengok pun dalam hati saya pun tengok pun macam serius lah macam ni kan. Tapi ini adalah cara yang diorang belajar tau. Cikgu SBP dia share dekat budak-budak dia suruh buat. Dan dia kata kalau budak tu rajin dan budak tu buat macam ni, sebenarnya adalah satu keuntungan untuk awak. Tadi macam saya kata, kertas satu adalah satu kertas yang sebenarnya adalah untuk awak buat ulang kaji, buat revision, buat mana yang korang lemah. So dalam buku yang saya bagi ni ada 3 set. So korang boleh buat sendiri. Korang boleh buat dulu dengan yang ni. Dan salah satu dia, korang buat satu jadual macam ni tau. Korang buat je kelas set satu kan. Ini banyak ni. Ini sepatutnya diorang kena buat. Berapa hari tu Dam kita cakap berapa soalan yang saya kata diorang buat? Berapa ribu soalan? 1,000 ya Dam? 1,000 soalan objektif yang diorang sepatutnya kena buat. So awak buat je. Sini mulakan kelas sini set satu. Sini set dua. Sini set tiga. Lepas tu, awak buat dalam satu kertas tu, awak tulis nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4 sampailah seterusnya, katakanlah sampai 40. Lepas tu korang dah buat kat dalam satu kolom tu, lepas tu korang tanda, korang tengok mana yang salah. Okay, now katakanlah, kalaulah korang dah buat analisis, yang ini memang saya rasa korang kena have to be smart. Kita orang sains, kita kena pandai buat analisis tau. Kita adalah orang yang bercakap berdasarkan fakta, bukan testimoni. Kita mesti, awak kena belajar daripada sekarang, anything kalau nak lawan orang, mesti lawan pakai facts. Bukan lawan pakai emosi. So this is a way untuk awak cari statistik. So senang kata ini adalah salah satu cara untuk awak tahu kat mana awak punya kelemahan dan kat mana awak punya kekuatan. Katakanlah tak payahlah nak buat sampai 10 set macam ni, awak cuba dulu 3. Kalau dah hebat 3, and then korang buat yang lain. Okay, so katakanlah bila buat macam ni, apa yang korang dapat? Okay, katakanlah
kalau korang salah, katakanlah, nampak tak kalau orang katakanlah ini ni siapa saya nak cakap ni, katakanlah ini adalah Alia Ashikin. Saya tak pernah sebut nama dia, so saya nak sebut nama dia kan. So Alia Ashikin, dia buat soalan tu sampai lebih kurang 10 set. So Alia perasan soalan nombor 2 dia salah je. Banyak salah kat soalan nombor 2. Sekejap eh. Soalan nombor 2 Alia ni banyak salah. Allahu Akbar. So tengok eh, dia banyak salah soalan nombor 2. Soalan nombor 2 je salah. Lepas tu soalan nombor 3 salah. Tapi soalan lain ni dia betul semua. So maksudnya dekat sini awak Alia tengok, oh ni mungkin aku si aku punya kelemahan ni bab 2 bab 3 tak kira. So daripada ni biasanya soalan tu bab 1, soalan pertama soalan kedua dia adalah bab awal tau. So kalau soalan 1 soalan 2 pun korang dah problem, so awak tengok itu antara bab-bab yang korang lemah. Okay, tapi kalau korang salah yang random sana sini salah, itu bermaksud semua bab korang tak kuat. So kalau semua bab korang macam tak berapa strong, apa korang kena buat? Kalau korang daripada analisis ni, dia ada dua analisis. Satu, korang perasan kesilapan tu adalah kesilapan daripada nombor yang sama. Kedua, kesilapan tu adalah kesilapan yang random. Kalau awak rasa yang kesilapan yang random tu, awak rasa apa kelemahan individu tu? Apa kelemahan Ali Ashikin tu katakanlah? Kalau sekejap soalan nombor 1, set kedua soalan nombor 20, set ketiga soalan nombor ni. So dia salah dia secara random. So apakah yang awak boleh buat kesimpulan daripada tu? Tak tahu. Okay. So kalaulah soalan tu dia kesalahan berulang pada nombor soalan yang sama, bermaksud dia ada kelemahan kat topik tu. Tapi kalau kesalahan dia berulang, coraknya nampak tak? Pattern tu adalah rawak. Maksudnya awak kena tingkatkan ulang kaji untuk semua topik. Tapi saya tak nak bagi awak anxiety, awak mulakan dulu dengan tingkatan 4. Bila tingkatan 4 awak dah okey, barulah awak teruskan dengan tingkatan 5. Alright, okey. So kita tengok seterusnya. So kertas 1 sekarang. Okey. So kesimpulan saya dah habis kertas 1. So far korang okey tak kat kertas 1? So apa yang awak rasa untuk kertas 1 ni, refleksi awak untuk kertas 1 ni? Berapa bab yang korang dah boleh, bab mana yang korang rasa lemah? Okay, bab mana yang rasa lemah? Bab tingkatan 4 ke bab tingkatan 5? Okay, kita buat pool lah. Cakap macam ni pun tak best kan? Okay, bab mana yang awak rasa boleh, bab, saya tanya, apa ya soalan dia nak tanya saya cantik? Bab mana yang awak rasa lemah? Bab mana? Sorry ya, soalan saya tak cantik. Bab mana yang anda rasa anda kurang kuasai? So, sama ada bab tingkatan 4 atau bab tingkatan 5. 4 atau bab tingkatan 5. Mana satu rasanya awak lemah? Yo, salah yang ni. Bab tingkatan 4 atau bab tingkatan 5? Bab T5 sekejap ya. Nak betul edit sekejap. Okay, kita take file sekejap ya. So, sekejap ya. Kita launch. Sementara tu saya ambil take file dulu. So, awak cuba jawab pool tu. Ada pool kat tepi tu. Mana satu bab yang awak rasa lemah? Boleh tekan dua-dua tak kalau pool tu? Kena ke kena tekan satu je? Satu je. Alah. Okay, patut tadi saya kata buat tingkatan 4 dan tingkatan 5. Okay, lagi sekali lah cancel and pull. Nak lagi sekali. Bab manakah? Bab manakah yang anda rasa kurang kuasai? Okay, nah, kita buat 3 pull. Satu adalah bab tingkatan 4. Bab tingkatan 5. Bab tingkatan 4 dan tingkatan 5. Okay, launch. Okay, cuba jawab. Sementara saya tengah nak cari something untuk tunjuk kat awak. Your entire screen. Jawab dulu. Share. Benda tu anonymous, so basically saya tak tahu. Heart and kidney failure. This is
revision teknik, PDVR, camera. Okay, saya nak ambil ini dulu lah. Take a break eh. Alright, so saya ambil ni. Saya suka... Boleh dengar tak? Ada orang yang ada heart failure ataupun kini dia tak boleh minum air banyak-banyak. Kisah kat jantung yang buah pinggang dia. Nampak tak jantung bengkak semacam? Inilah jantung orang yang ada heart failure ataupun kegagalan jantung. Sebab kalau kita cakap pasal heart failure, kita cakap pasal jantung yang normal. Idea jantung adalah untuk pump darah ke bagi semua bahagian badan. So darah daripada dalam badan akan masuk ke jantung belah kanan dan akan dipump ke paru-paru dan dia akan exchange karbon dioksida dengan oksigen dekat situ. Dan dari paru-paru, darah akan masuk ke jantung belah kiri dan akan dipump ke seluruh badan. So itulah kerja jantung kita, pump darah supaya sel-sel dekat badan dapat oksigen dan nutrien yang diperlukan dan dapat buang toksin dan karbon dioksida. Kegagalan jantung ataupun heart failure ni dia jadi sebab jantung rosak ataupun otot jantung lemah, dia tak dapat nak pump darah yang cukup ke seluruh badan. So bila badan kita tak dapat nutrisi ataupun oksigen yang secukupnya, atau kita dia akan compensate dengan kerja lagi kuat, lama-lama dia akan bengkak, penat dan fail. So apa punca-punca heart failure ni? Yang pertama adalah penyakit jantung tu sendiri. Inilah. Okay, kemudian ada penyakit darah tinggi, ada kencing manis, penyakit tiroid, pengambilan dadah atau alkohol dan ubat kanser. So orang yang ada heart failure, dia akan rasa susah nak bernafas. Bila buat something, dia akan cepat mengah, dia tak boleh tidur flat. Kaki dia senang bengkak, jantung rasa berdebar-debar, dia kerap batuk dan sakit dada. Macam mana nak tahu ada kegagalan jantung? So pergi dekat klinik, doktor akan tanya macam-macam sejarah perubatan dan buat pemeriksaan fizikal. Ambil darah dan ECG. Okay, ECG yang normal ni ECG yang untuk orang yang ada heart failure. Kemudian X-ray, ini yang normal, ini yang ada jantung bengkak. Dan echo, itu scan jantung kita, ultrasound scan jantung. Nak tahu cara-cara nak kurangkan risiko gagal jantung? Komen nak. Scan jantung adalah untuk boleh minum air banyak-banyak. Sesuai kat jantung yang buah pinggang dia. Nampak tak jantung bengkak semacam? Inilah jantung orang yang ada heart failure ataupun kegagalan jantung. But before kita cakap pasal heart failure, kita cakap pasal jantung yang normal. Kerja jantung adalah untuk pump darah ke bagi semua bahagian badan. So darah daripada dalam badan akan masuk ke jantung belah kanan dan akan dipump ke paru-paru dan dia akan exchange karbon dioksida dengan oksigen dekat situ. Dan dari paru-paru, darah akan masuk ke jantung belah kiri dan akan dipump ke seluruh badan. So itulah kerja jantung kita, pump darah supaya sel-sel dekat badan dapat oksigen dan nutrien yang diperlukan dan dapat buang toksin dan karbon dioksida. Kegagalan jantung ataupun heart failure ni dia jadi sebab jantung rosak ataupun otot jantung lemah, dia tak dapat nak pump darah yang cukup ke seluruh badan. So bila badan kita tak dapat nutrisi ataupun oksigen yang secukupnya, atau kita dia akan compensate dengan kerja lagi kuat, lama-lama dia akan bengkak, penat dan fail. So apa? Right. So, tadi awak tengok nampak tak? Katakanlah kalau orang tu ada sakit jantung, ada kidney failure, boleh tak kita kata dia suruh minum gelas, 8 gelas air? Boleh tak kita kata suruh kita suruh dia minum 8 gelas air? Boleh tak? Sesuai tak? Kalau awak jadi doktor, tiba-tiba ada orang tu datang, dia ada kidney failure, boleh tak awak bagi nasihat kat dia, cik kena minum 8 gelas air, sesuai tak? Tak. Tak. So basically sebenarnya saya nak cakap macam ni tau. Kalau lah nak mengamalkan gaya hidup yang sihat yang ikut piramid tu, food piramid tu, itu hanya boleh berkesan untuk orang yang tak ada sakit. Kita nak prevent dia daripada sakit. Tapi kalau orang tu dah sakit, sebenarnya you guys dah tak boleh cakap dengan dia orang suruh gunakan macam tu. Sebab kalau lah orang ada kidney failure yang mengalami hemodialisis, sebenarnya dia orang tak boleh minum banyak air tau. If I not mistaken, kalau dia orang minum, kena berapa, saya rasa satu botol air kecil je. Dia tak boleh minum banyak-banyak. Sebab kenapa? Kalau dia minum banyak, dia akan push jantung dengan kidney dia bekerja kuat. So basically sebenarnya kalau kita nak tengok nasihat tu, kita kena tengok condition orang tu. Sebab tu saya kan, kenapalah saya tunjuk yang tu adalah kalau boleh saya nak budak, katakanlah ramai ni ada dekat 50 orang dalam kelas ni yang ambil biologi. Maybe ada 1-2 je yang akan further ke yang dalam bidang biologi ni. Tapi saya harap ada ilmu yang melekat pada awak, yang awak, saya harap ilmu bio ni dapat prevent awak daripada beli ubat overclaim. Bukan contoh ubat overclaim, contohnya adalah orang kata kalau dia makan ubat tu dia boleh baik semua sakit, semua everything. Kalau orang tu ada sakit diabetes ke, orang tu ada kidney failure ke, apa-apa sakit, makan je suplemen tu boleh baik.
tak. Basically saya ulang tau, benda-benda ni sebenarnya korang kena check doktor. Tapi itulah, semua orang buat agenda doktor ni jahat kan. Doktor ni bagi makan bahan kimia. Again, korang tahu tak madu tu pun bahan kimia. So anything dekat dalam dunia ni sebenarnya bahan kimia. Cuma bahan kimia tu adalah organik ataupun disintetik. So basically anything sebenarnya korang kena ada ilmu tu kena kuat. Bila ilmu korang kuat, so korang tak mudah tertipu dengan apa produk yang ada kat luar. Alright. So kita dah pukul berapa ni? Serius lah. Kita sampai pukul 1 eh. Kenapa saya rasa cepat? Hah? Saya kuat membebel lah. Ya. Ke saya je perasaan saya rasa cepat? Aku rasa macam dah lama, dah forever. Oi, tak sempat ketah dua. Ketah dua kita buat lain, kita buat hari ni terus ketah tiga. Okay, right. So, ya Allah, ya Tuhanku, Mariana. Saya dah aim dah. Kononnya saya dah aim. Saya nak cakap, okay, 30 minit. Hampir lah Mariana nak cakap 30 minit ni kan. Okay, untuk ketah dua, saya akan cerita lain. Okay, kelas lain lah. Okay, so penat saya tak tidur malam siapkan slide kan. Tapi tak apalah, kita boleh gunakan slide tu next time kan. So, saya nak masuk kertas tiga. Okay, sementara saya tengah ingat. Okay, macam ni tau. Dulu ada satu soalan SPM. Saya pernah ingat ni soalan tahun bila tau. Soalan SPM. Dia kata ada seorang budak tu tau. Dia silap kertas. Dia kata dia silap kertas. Ni soalan ni soalan bio ke soalan kimia? Maksudnya, dia pakai bukan ketulan gula tau. Dia pakai kalium permanganat, something macam tu yang you guys pernah jumpa dekat kimia. Again, dekat kimia. So basically dia kata paper tu adalah paper bio. So, awak kena ingat bila dia adalah bio, jawapan awak mesti adalah fakta-fakta yang berkaitan dengan biologi. So anything, kalaulah dia bagi awak rangsangan, tak kisahlah rangsangan tu kimia ke fizik, jawapan awak mesti dalam bentuk, dalam ilmu biologi. So basically tengoklah macam kata kalau soalan ni tak susah. Ada satu dulu soalan SPM kertas 2. Dia cerita pasal kalium manganat. So awak jangan trick. Itu adalah soalan kibat. Kalau soalan kibat dia bentuk soalan. Soalan dia boleh bentuk soalan tu yang bukan-bukan tau. Maksudnya gambar tu mungkin dia ambil gambar dia macam fizik sikit. Gambar tu adalah macam kimia sikit. Tapi awak jangan terpedaya tau. Sebab awak tengah periksa untuk paper bio. Bila awak tengah periksa dengan paper bio, awak kena jawab dia dalam bentuk biologi. Boleh faham tak maksud saya? Boleh faham tak? Boleh. Okay, saya bagi satu contoh. Katakanlah orang tu kena anxiety attack. Boleh. Kalau orang tu kena anxiety attack, tiba-tiba jantung dia jadi laju. And then dia rasa susah nak bernafas, dia rasa kena serangan jantung. Macam mana awak nak cerita anxiety attack dalam konsep biologi? Orang kena anxiety attack, dia akan jadi menggeletar, dia akan jadi laju, dia rasa macam kena heart attack. Macam mana awak cerita orang yang ada anxiety attack tapi dalam ilmu biologi? Macam mana korang nak cerita tu? Pernah tak you guys pernah tengok orang kena anxiety? Tak pernah? Ada tak? Ada tak experience korang tengok orang kena anxiety? Saya tak adalah video anxiety. No. Pressure during exam. Alah, orang tu tak pernah. Pernah tak? Tak. Pernah tak? Okay, kalau lah saya pernah a few yang saya tengok anxiety. Sebenarnya anxiety untuk saya dulu masa saya jadi cikgu, saya tak pernah jumpa budak anxiety. Tapi dah 5 years back, saya dah a few, macam setahun sekali saya mesti jumpa. Nah, anxiety, orang yang kena anxiety, mula-mula saya tengok saya rasa macam nervous. Saya rasa pernah hantar budak dekat klinik, dekat bahagian kecemasan lagi. And then waktu tu, medical assistant masa tu relax je kan. So, dia ceritalah macam mana orang kena anxiety ni. Orang kena anxiety ni adalah dari segi bio, otak dia terima rangsangan. Awak ingat tak dalam tajuk koordinasi kita ada cerita pasal rangsangan akan diterima oleh siapa?
rangsangan akan diterima oleh siapa? Korang nampak rangsangan. Contohnya orang kena anxiety tiba-tiba kan, dia nampak tengok soalan. Soalan tu tak pernah buat, so rangsangan dia soalan. Rangsangan akan diterima oleh? Dia start with R. Lepas tu E. Lepas tu S. Receptor. Ada yang jawab? Jajak. Ada yang jawab? Yes. Dia akan diterima oleh receptor. Dan receptor ni akan sampaikan maklumat dalam bentuk impuls. So saya buat kat sini maklumat dalam bentuk impuls. Impuls ni akan dibawa oleh neuron tau. Neuron yang bawa impuls tau. So kat sini adalah neuron deria kot saya rasa korang pakai. Neuron deria. Dia akan sampai pergi ke otak. Otak kita ada banyak bahagian tau. Otak kita ada bahagian cerebellum, cerebrum dan juga medulla oblongata. Tapi saya pakai otak je. Kemudian otak dia akan terima, dia akan hantarkan maklumat impuls yang dibawa oleh neuron motor, neuron motor neuron ke? Neuron motor. Ni neuron deria eh. Pergi ke effector. Tapi, okay. Dalam keadaan orang dalam anxiety, anxiety tu dia akan merujuk. Korang nampak saya lagi tak? Macam tak ada line je ni. Dengar tak? Tiba-tiba ya. Saya left the meeting. Sekejap, saya terleft meeting sendiri. Sekejap. Sorry eh. Tapi tak apa. Saya nanti, sekejap eh. How's the video? Dah habis ke? Saya kena tendang sendiri ke ni? Sekejap. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, orang kena anxiety tu sebenarnya dia punya sistem akan bekerja sekali serentak tau. Sekejap eh. Join. Eh, kenapa saya seorang? Sekejap eh. Okay. Sekejap. Eh. Sekejap. Saya masuk meeting ni. Tak kenapa saya masuk seorang-seorang? Join. Oh, okay. Right. Okay, join now. Okay. Sekejap. Saya nak cerita pasal ni je. Dari segi biologi, senang kata satu fakta menarik ada cikgu share kat saya. Bila korang belajar bio, bila korang jawab soalan bio, tak kisah rangsangan dia macam mana, awak mesti jawab dia dalam maklumat bio. So, sama juga macam anxiety. Bila kita cerita pasal anxiety, kita cuba cerita dia dari segi biologi pula. Kenapa orang kena anxiety tu dari segi biologi? Okay, dari segi biologinya saya nak cerita, sekejap eh. Macam ni lah. Saya tak nak saya kena anxiety. Kalau saya kena anxiety macam tidak membawa apa-apa kebaikan. Sekejap eh. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Wow, soalan dah saya ni hormat. Okay. Come on. Sikit lagi. Okay. Saya pukul satu eh. 1:10 kot habiskan ni eh. Saya tak sempat masuk amali. Saya tak sempat masuk kertas dua ni. Okay right. So saya nak cerita pasal biologi. Senang kata saya nak cerita tips lah. Saya cerita pasal tips soalan kertas dua lah ni sikit ni. Apa-apa rangsangan. Tak kisahlah rangsangan dia macam mana. Soalan kebat. Walaupun gambar tu macam fizik, macam chemistry, macam sejarah. Anything korang kena jawab dalam sudut biologi. So tadi saya kata soalan saya, rangsangan saya adalah orang kena anxiety. Dari sudut biologinya, macam mana kita nak terang orang anxiety dari sudut biologinya? Dari sudut biologinya, orang kena anxiety, otak dia. Anything is about your brain. Saya nak cerita betapa powerful otak awak ni. Otak awak terima rangsangan adalah dalam keadaan cemas. Trigger, rangsangan itu adalah dalam keadaan cemas. Dia akan satu trigger, nama trigger itu adalah lawan atau lari. Fight or flight. Lawan atau lari. So, senang kata bila orang kena anxiety, dia nampak ada satu trigger. Benda yang trigger dia punya kena anxiety tu. Dia akan trigger bahagian otak, oh aku dalam keadaan cemas. So, bila dia dalam keadaan cemas, dia akan trigger satu condition kita panggil lawan atau lari. Apa dia buat masa lawan atau lari? Lawan atau lari ni, rangsangan ni, dia akan trigger orang tu punya sistem endokrin dia, dia akan rangsang dia punya kelenjar adrenal menghasilkan adrenal, hasilkan hormon adrenalin. Lepas tu, dan satu lagi, dia punya efektor dia, sorry eh, efektor dia kat sini ada dua. Satu adalah kelenjar adrenal.
Satu lagi otot rangka. Dan lagi dia akan buat jantung. Dan satu lagi awak punya sistem pernafasan. Okey, saya ambil tiga je tau. Salur darah. Okey, ini faktor tau. So otak tu trigger dalam keadaan cemas. So dia akan hantar maklumat pergi ke efektor. Dalam kes orang yang tengah anxiety, efektor dia ada banyak. Dia ada kelenjar adrenal, dia ada jantung, salur darah dan juga otot rangka. So kelenjar adrenal ni buat apa? Dia akan hasilkan hormon nama adrenalina. Adrenalina. So adrenalina ni buat apa? Dia akan buat jantung tu jadi laju. Pak, jantung tu laju sampai satu tahap orang tu rasa dia macam kena heart attack. Dia rasa sempit, dia rasa sakit. So feeling orang yang kena anxiety, awak cakap, tak. Orang yang kena anxiety, masa tu dia rasa, perasaan tu real. Memang dia rasa macam kena heart attack. Okay, lepas tu dia akan buat apa? Salur darah tu dia akan jadi, saya tak ingat ni, salur darah dia akan mungkin mengecut, dia jadi lagi laju. Dan satu lagi, otot rangka, ada satu orang, otot rangka dia akan jadikan otot rangka tu trigger, terangsang. So dia akan jadi menggigil. Alright, so basically, itu adalah macam mana kita nak terang, anxiety dari sudut biologi. So anxiety dari sudut biologi, kita nak kata otot tu terima rangsangan, kita dalam keadaan ketakutan. So bila kita terima keadaan dalam keadaan ketakutan, otot kita, otak kita akan trigger satu mekanisme lawan atau lari. Bila mekanisme lawan akan lari, dia akan bagi rangsangan ke efektor yang berkaitan. So antara efektor yang berkaitan adalah kelenjar adrenal, jantung, salur darah dan otot rangka. So efektor tu akan menghasilkan gerak balas. Sebab tu gerak balas dia, jantung dia jadi laju macam nak tercabut. Sebab tu dia rasa macam salur darah dia laju, sempit. Kadang dia boleh jadi pucat kalau salur darah tu ada dekat dia punya muka. And then satu lagi dia akan menyebabkan untuk rangka dia terangsang, menyebabkan dia gelap. So basically itu ada orang kata penerangan dia dari sudut biologi dia. Okay, so anxiety ni adakah boleh? Anxiety ni kalaulah cadangan saya rawat daripada awal, sebab kalau anxiety ni korang tak kontrol, dia akan jadi satu keadaan namanya anxiety disorder. Maksudnya disorder, kadang-kadang dia ada benda kecil je. Sometimes dia tak tahu apa dia trigger, dia boleh jadi malam-malam, untuk cerita pun dia boleh jadi jantung dia laju. So basically itu adalah bila otak awak trigger awak dalam keadaan lawan atau lari. Sebab tu kalaulah tiba-tiba awak dah rasa macam anxiety, salah satu cara dia tarik nafas atau buat distraction lain. Rasa benda tu tak real. Jangan bagi dia carry away jauh. Sebab bila dia jauh, awak kan jadi lagi teruk. Tapi basically saya no comment pasal benda ni, sebab ada orang kata if I'm not mistaken, benda ni ada juga genetik. So kalau genetik awak jenis yang begitu, so chances awak nak kena adalah is quite high. Dan satu lagi, bila korang ada genetik yang begitu, so basically korang kena jaga your friends or anything, korang kena jaga. Sebabnya kalau ada yang genetik, normally dia akan jadi lebih teruk. Sebab jantung dia akan cepat, kelenjar adrenal dia akan cepat lagi laju. Okay, so itu adalah kita nak cerita pasal rangsangan. Okay, so kita tinggal lagi dua minit saja lagi. Okay, so saya rasa saya berhenti je dulu sampai kat sini. Saya nak tunjuk awak satu video hari ni sebab saya penat kan cari video kan. So saya tunjuk lagi satu video. Kita sempat kertas satu je. Saya minta maaf kat awak. Saya sempat buat kat awak kertas satu sahaja. Tapi so far korang dapat ilmu baru tak? Saya cuba tak nak membebel, tapi Allahu Akbar, Mariana dengan bebelan tu macam tak dapat dipisahkan je kan. Penat saya cari video TikTok ni. Sekejap eh. Apa yang best sikit? Sebenarnya saya nak tunjuk yang ini tau. Tadi tapi Amira rasa, Iman Syazwina rasa benda ni macam kenapa? Nampak tak saya share apa ni? Okay, lagi sekali lah. Okay, this one. Okay, now soalan saya, benda ni nampak cute je kan, tapi persepsi awak daripada video tu? Apa yang awak is very cute? Sambil, kenapa dia kata every day, early morning, korang cakap benda nice dekat diri awak, dia boleh membantu awak? Awak nak benda cute tau, tapi sebenarnya actually dia boleh bagi big impact kat awak.
kenapa dia kata tadi nampak budak tu kan comel dia, cute dia macam tu. Saya dah habis tau ni. Hari ni kertas satu je. Saya minta maaf sangat. Next kelas saya terus masuk kertas dua. Self love. Kenapa love yourself tu penting? Kenapa love yourself tu penting? Meningkatkan keyakinan. Very good. Lagi meningkatkan keyakinan. Kenapa dia boleh meningkatkan keyakinan lagi? Okay, very good. Self-love, meningkatkan keyakinan. Lagi apa yang awak rasa bagus benda tu? Lagi apa yang bagusnya? Kalau budak lelaki macam, alamak, tak macunya buat macam tu kan. Dia boleh buat jadi self-confident. Okay, now kenapa saya kata benda tu is very important? Sebab bila korang belajar tadi kan bunyi dia macam tu kan, bila korang belajar sayang diri awak, self love, korang letak korang punya ranking paling atas, basically tak ada orang yang boleh jatuhkan awak sebab you are fighting with yourself. Awak adalah menjaga diri awak sendiri. So basically kalaulah orang tu sayang awak, basically tau, ini personally, okay, dari cikgu ke, dari mak ke, daripada kakak ke, whatever, personally for me is like kalau orang tu betul-betul sayang awak, basically dia nak awak bahagia dan awak berjaya. Dan berjaya dan bahagia adalah sangat satu benda yang sangat besar tau. Tak semestinya kalau SPM korang mesti A baru korang bahagia. Tak, bahagia is more than that. Dan satu lagi kalau awak nampak kat situ, sebenarnya korang kena jadi your own supporters. Faham? Setuju tak saya kata? Awak kena jadi awak punya your own supporters. Faham tak maksud saya tu? Self love tu salah satu contoh self love. Korang kena jadi awak punya own supporters. Faham tak apa yang saya cuba sampaikan? Faham. Sebab bila korang sedih atau korang rasa disappointed, korang kena cakap benda baik-baik kat diri korang. Contohnya kan, cakap nanti kalau korang dah periksa ataupun dah periksa tiba-tiba dapat markah rendah. Lepas tu cikgu pun macam marahlah, kenapa dapat markah rendah ni kan? Tapi awak rasa macam awak dah buat yang terbaik kan? So basically korang kena fikir takpelah cikgu nak cakap, biar dia cakap sebab cikgu is not in your shoes. Dia cakap daripada perspektif mata dia. So basically sometimes awak kena have a bigger heart. Awak kena maafkan semua orang. So sometimes maafkan je orang tu sebab dia cakap daripada perspektif dia, mata dia. Dan mata dia pandang dan mata awak pandang adalah benda yang berbeza. So basically awak kena belajar let go of something. And then let go of something, so korang kena jangan very hard to yourself. Sebab saya rasa saya pernah cakapkan dengan korang, katakanlah taklahlah ada kawan awak minta nasihat kat awak, apakah nasihat yang awak bagi? So mesti awak akan bagi nasihat yang paling sweet, yang paling baik kat kawan awak. Kenapa awak tak boleh bagi nasihat yang sama macam tu kat diri awak sendiri? Perasan tak? Kalau orang, kawan awak, best friend awak, kawan awak minta nasihat, awak akan bagi cakap yang paling baik. Awak ada empathy. Tapi perasan tak kadang-kadang awak tak ada empathy kat diri awak sendiri? Awak push yourself atau awak letak pressure too high to yourself. Pernah tak rasa macam tu? Tak ada eh? Okay, saya rasa maybe untuk saya, maybe saya anak sulung, saya ada over confident begitu. Kalau lah kata macam saya, kalau kawan saya katakanlah minta nasihat, saya akan bagi nasihat, the nicest nasihat. Tapi kalau saya in trouble, saya tak pernah cakap the nicest thing kat myself. So bila saya tak ada cakap nicest thing about myself, macam sometimes I hate myself, macam rasa macam I'm not good enough for others. So basically, actually it's not so good. So kalau awak rasa down sangat begitu, kalau awak pandang cermin, kalau awak ada kawan, awak nak cakap apa kat kawan awak? So basically kalau awak treat kawan awak baik, so awak kena belajar treat diri awak baik. Do you understand? Lelaki faham tak saya cakap apa ni? Okay, saya nak tengok live ni. Awak teka saya yang mana satu? Saya suka dengan markah awak yang ramai, sekejap. Satu kelas sekali. Saya suka ni tau. Kurang je. Sekejap ya. Awak ni tau, tu pun tak dapat E. Sekejap ya. Susah ke? Banyak orang cakap saya susah ke? Saya rasa benda yang saya keluar tu benda sama je yang saya ajar. Kalau awak tak faham, awak cakap saya bagi homework, saya bagi homework tu tak faham, tanya kat dia guru. Yeah. Saya dah ajar, awak faham. Tapi hakikat ni dapat. Yeah. Tengoklah bila ni rasa untuk slide saya ni tau. Berapa banyak yang merah tu? Berapa ramai? Dengan markah awak yang ramai satu kelas sekali ni, hampir satu kelas. Tiga orang je yang lulus kelas awak ni tau. Tu pun tak dapat A. Kenapa susah ke? Banyak korang cakap rindu tak? Ke? Korang rindu dia tak kena beza dengan cikgu macam ni? Tu benda sama je yang saya ajar. Kalau tak faham, awak cakap saya bagi homework, saya bagi homework tu tak faham, tanya kat bilik guru. Ni saya dah ajar, awak faham. Tapi hakikat ni yang dapat. Tengoklah bila ni rasa untuk slide saya ni tau. Berapa banyak yang mengirah tu?
Berapa ramai yang fail? Tiga orang juga bermasih lagi ke level kuning. Awak dah boleh bangun. Saya rasa macam dulu gila sekolah. Tak lah, macam dah macam turunlah bagi punya sama. Janganlah saya seorang yang semangat nak tengok awak dapat E, awak tak. Macam Madiana, cuba yang kasi Madiana cakap. Bukan main-main. Aduh, kelas awak ni majoriti fail eh. Yang lulus boleh kira dengan jari je. Ya, bukan-bukan. Jawab tanya D, jawab Z. Tanya D, jawab Z. Kalau tak faham, jumpa saya segera eh. Tak faham, jumpa saya. Yang penting awak kena fokus dalam kelas. Kalau tak jumpa saya pun, jumpalah cikgu mana yang awak selesa. Cikgu Ana ke, cikgu Jenny ke, jumpa dekat cikgu dulu kan. Cikgu akan bantu awak. Okay, saya dah bagi homework. Tak ada. Tak, basically serius lah. Cikgu perempuan je kerajaan bagi homework. Saya macam teriga yang paling last sekali tau. Memang cikgu perempuan ke paling rajin banyak, paling rajin bagi homework. Tapi korang semua ada ke cikgu lelaki? Cikgu Sapari je lah kan cikgu lelaki korang. Cikgu, tapi honestly, antara cikgu lelaki dengan cikgu perempuan. Cikgu Mas baru. Oh, ganti cikgu Daya. Oh, kelas UPSI. Ya. Ada homework tak macam? Ke macam sama macam tadi? Wuih, cikgu lelaki pun sama. Okay. Okay, so kalau saya lah, saya. Awak rasa saya masuk yang first tadi ke yang second? Tapi saya rasa saya masuk, saya muda, saya yang first. Sekarang saya dah masuk, ya Allah, saya tak tahulah. Saya rasa saya dah masuk level yang kedua tu. Kita tahulah, saya rasa yang second, saya rasa saya dah masuk yang second. Tapi honestly, masa yang awal-awal dulu saya adalah yang first. And then yang second tu, saya ingat second tu, satu sebab normally saya akan tanya budak-budak ex-student saya tau. Saya suka tanya ex-student saya, dulu saya macam mana macam ni kan. Lepas tu ada yang budak cakap, ada satu, okay saya share satu yang ni awak tengok lagi Ni take a break lepas tu habis tau. Dia kata kan sebenarnya ada certain orang, tapi saya shocking is one way tau. Shocking, kalai kena rajin tau. Ada certain orang sometimes dia memang excellent. Dan satu lagi saya kena ingat satu, bio is something like macam ni tak tunjuk satu ni. Ini korang Saya sebenarnya ada satu video lain tapi saya tak boleh download. Sebanyak off camera dalam online class. Saya nak tahu korang yang mana satu. Saya rasa ni memang korang. Semua kamera rosak kan? Sekejap Last lah. Your entire screen. Let je. Sebab hari ni pun korang dah ada ni kan? Bismillahirrahmanirrahim. Korang yang mana satu? Saya tak jumpa ni. Saya jumpa budak ni je. Hai. Korang yang mana satu? Cikgu, Ini kepala sikit lah, I bila fikir kelas ni, dia macam agak orang lah, tajuknya I betapa suka sangat. Korang yang mana? Okay, habis. Alhamdulillah, so kita habis yang ini. So, korang yang mana satu? Adam, jujurlah. Oh, ya Allah, nombor satu. Okay, right. So, basically, okay, saya tak nak pressure. So, hari ni kita buat kita satu je. Alhamdulillah, kita settle satu. Next time yang group shooting Mizabi ada buat tu, saya akan buat next class lah. Alright, so saya rasa saya rasa itu saja. Tapi again, ini adalah norma baru. So basically tadi kita just kesimpulannya yang kita belajar hari ini sebenarnya kita lebih kepada sharing session. So hari ini sebenarnya kita lebih settle, kita lebih cuba nak fokus dekat kertas satu. Tadi saya rasa kertas satu tu awak rasa boleh buat tak dalam bentuk jadual tu? Boleh kan? Dan satu lagi kenapa saya tunjukkan video tu sebenarnya untuk korang punya muhasabah lah. Katakanlah korang nak jadi nombor berapa, nombor satu ke, nombor dua, nombor tiga, nombor empat. Nanti katakanlah kalau korang dah kahwin nanti, korang nak cerita kat anak korang kan? Macam saya cerita kat anak saya sekarang. Korang nak cerita, korang ni yang mana satu dekat anak-anak korang? Which one yang korang nak cerita kat anak-anak korang?
maksud saya sekali-sekala yang nombor 6 tu tak apa. Nombor 6 tu tak apa, tapi janganlah setiap kali kelas tu korang yang nombor 6. Come on lah kan. So basically sekarang adalah 17 tahun. Saya ulang tau habis ni. 17 tahun tu sekali je semua hidup korang 17 tahun. Hari ni 21 hari bulan. 21 September. 21 September. 2021 sekali je tau. 21 September 2021. Korang faham tak? Korang hidup ni sekali je. So basically kalau korang hidup tu sekali je, so kalau boleh korang buat something yang yang boleh korang ingat for the rest of your life. So basically kalau boleh, tapi saya bukan suruh korang jadi nombor satu tu all the time. So maksud saya korang agak-agak lah korang masuk yang mana satu. So basically sama juga macam kelas yang hari ni, walaupun nama bengkel menjawab, walaupun dia dengan Cikgu Mariana tak dapat cikgu luar, tapi saya harap bengkel menjawab awak hari ni bukan sahaja dia boleh membantu awak meningkatkan macam mana korang nak cari teknik ulang kaji. Dan satu lagi, saya harap korang boleh rasa seronok dan pada masa sama, walaupun seronok dan juga ada ilmu baru yang dapat. Amboi, kipas lebih Cikgu Maria dan semua rumah pun the best. So last kali pool rating lepas tu kita habis kelas eh. Alright. So hari ni awak punya PDPR pada hari ni, refleksi bengkel hari ni ni penting tau sebab saya nak kena hantar ketua bidang. Refleksi. Kan nak kahwin nanti, refleksi bengkel hari ni. Hari ini. Yang ni korang jawab je, adakah membantu? Membantu. Macam mana refleksi pada hari ni? Adakah membantu meningkatkan kelas, meningkatkan kefahaman. So, fahaman bayu. Yes, no, maybe eh. Ni tak payah. Tak, satu lagi. Yes, no. Jangan tipu tau. Maksud saya nak ajar awak, korang kena jujur kat diri sendiri tau. Sebab yang nak SPM tu siapa? Saya ulang lagi sekali. Siapa yang nak SPM? Siapa nak SPM? Siapa yang nak SPM? Saya. 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 So bila korang nak SPM, korang yang kena cari strategi tu. Tadi saya dah bagi awak cara. So awak fikir sama ada cara tu sesuai ke tidak. Dan satu lagi untuk saya, pendapat awak penting. Dan satu lagi saya fikir kesihatan mental tu penting. Dan satu lagi saya fikir otak tu, condition otak tu penting. Kenapa saya kata condition otak tu penting? Kenapa condition otak tu penting? Kenapa kena jaga kesihatan awak punya mental tu? Why? Why? Supaya dapat berfikir. Lagi sekali otak hilang. Okay, selain daripada otak hilang, Farah, comel gila jawapan. Cikgu Fakrul takut jarum minta penjelasan. Oh okay, okay, kalau takut jarum tu sebenarnya itu pun otak tau. Maksud saya pun takut jarum Fakrul. Actually sebab otak kita terima rangsangan itu dalam keadaan bahaya. Serius, stikler Fakrul, saya pun sama. Hari tu masa saya suntik vaksin. Weh, korang nak suntik eh? Okay, cadangan saya kan. Ni bukan saya nak takutkan sebab hari tu kan masa saya nak kena suntik, nurse tu pegang tangan saya tau. Dia tak sengaja pegang, nurse tu. Dia kata tangan saya sejuk tau. Lepas tu dia kata, puan janganlah sejuk. Nanti kalau puan takut ke? Dia kata cakap macam tu. Saya cakap, takut. Puan janganlah takut. Kalau puan takut, nanti masa tu jadi lagi tense tau. Bila jadi tense, bila jarum masuk, dia lagi sakit. Tahu tak? Macam, okay, faham tak maksud saya? Macam, okay, benda takut tu bukan main-main. Macam mana kita ni? Lepas tu dia kata, nurse cakap lah, kena tarik nafas, ku relaxkan otot tu. Sebab bila otot, dia kata kalau kita takut, dia kata macam tadilah saya kata, dia akan jadi muscle tu jadi tense, bila cucuk tu dia jadi lagi sakit. So basically kalau korang nak kena cucuk, ingat benda tu kecil je, bukannya besar kan. So kalau orang lain boleh buat kan, orang lain pun boleh kena cucuk kan. So takkanlah kita tak boleh. So basically korang good lah kat situ. Dan tadi saya buat lagi sekali, anything sebenarnya kenapa saya selalu cakap lagi sekali kenapa pasal awak, sebab saya takut awak terlupa. Dalam SPM ni bukan cikgu. Dalam SPM ni yang paling penting awak, dan untuk awak yang paling penting bahagian mana adalah bahagian otak, menjaga mental health. Sebab kalau awak tak jaga otak awak dengan baik, macam Farah cakap nanti hilang otak. So bila hilang otak tu susah nak jawab. Bila mental health awak, condition otak awak tak berapa stable,
awak baca buku 2 jam, 3 jam tak masuk. Bila awak baca buku 2, 3 jam tak masuk, nanti awak akan jadi lagi frust. So basically, bila awak mentally awak stable, awak belajar dalam masa 30 minit, 1 jam, sebenarnya it's enough. So basically, it's very important for you to take care of your health. Ada masa korang nak take fight semua macam tu. Dan satu lagi, cari orang-orang yang boleh jadi inspirasi, macam shooting ke, cara tanyalah dia macam mana dia boleh tahan belajar, kalai, dan siapa lagi ni, macam Amsha, macam mana dia belajar. So basically, itu sahaja daripada sini. Thank you so much. Weh, pergilah belanja kamera, ni, gambar. Thank you so much. So saya off dulu recording. Yoma, korang, kalau Cikgu Fatonah minta gambar, korang bagi je on camera, kan?